pada hari ini dengan judul Peranan Ilmu dan Metode Statistik sebagai Penunjang Riset Kesehatan yang menghadirkan para narasumber yang memiliki pengalaman di bidangnya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara ini, saya akan menginformasikan akan ada hadiah menarik bagi para peserta yang berupa, satu buku perspektif COVID-19 mengenal lebih dekat virus dan pencegahannya dan satu buku fisiologi enzim tirosin kinase dalam proses pembekuan semen sapi Friesen Holstein. Informasi juga bagi para peserta webinar, jika menginginkan sertifikat hot copy, silahkan menghubungi panitia. Dan untuk biaya pengiriman, kami kenakan Rp30.000 untuk Pulau Jawa dan untuk luar Pulau Jawa, bisa ditanyakan detail harga pengiriman melalui admin kita. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Profesor Nidom Foundation yaitu Ibu Dr. Reviani Fabrienta Nidom M Farm, selaku pengurus PNF kepada Ibu Dr. Reviani Fabrienta Nidom kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan teman-teman para peneliti, mungkin mahasiswa atau uh, peminat dari uh, webinar kali ini, Jadi selamat datang di webinar kami, yaitu webinar tentang kali ini adalah tentang topiknya tentang statistika. Nah, saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak untuk Ibu Dr Kartika Fitri Asari uh, dari IPS, Dosen ITS yang berkenan untuk memberikan uh, waktunya hari ini untuk bisa menjadi pembicara di uh, webinar kami kali ini uh, webinar kali ini itu kami mengangkat judul statistika karena uh, untuk di penelitian mau nggak mau memang statistika ini merupakan salah satu bagian terpenting ya dari uh, apa justifikasi kita untuk menentukan Apakah uh, penelitian kita itu sudah bagus atau tidak, lalu hasilnya itu sudah valid atau belum, dan dan lain sebagainya, gitu. Dan statistika ini merupakan salah satu ilmu yang penting, gitu. E, meskipun e, tidak semua, e, tidak semua dari peneliti itu mem, e, menguasai dari statistika ini, gitu. Dan kabar statistika ini banyak. Di sini kami menekankan pada e, riset kesehatan, karena e, selama ini eh, PNS ini melakukan riset kesehatan dan uh, salah satu menurut kami salah satu bagian yang paling ter terpenting dari hasil-hasil yang telah kami dapatkan itu adalah statistik. Untuk itu kami uh, menyelenggarakan webinar kali ini. Gitu. Uh, lalu untuk kedepannya uh, kita berkeinginan untuk terus lagi menyambung ya menyambung baik itu menyambung silaturahmi berupa webinar-webinar yang lain atau workshop-workshop yang mudah-mudahan nanti kita akan terus bisa selenggarakan dengan baik gitu begitu saja sambutan saya hari ini saya mewakili ketua tns yang saat ini tidak bisa untuk memberikan sambutan gitu. selamat mengikuti webinar atau acara webinar hari ini semoga bermanfaat dan ilmunya membawa manfaat untuk kita semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rosyani atas sambutan yang hangat kepada para peserta webinar. Semoga dapat memotivasi untuk kita semua. Acara selanjutnya memasuki acara inti oleh para pemateri yang merupakan profesional peneliti saya persilakan kepada Dhani Dani Prakoso, MSBSD, selaku moderator untuk membantu jalannya sesi webinar kali ini. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Jazuli. Selamat pagi kepada Anda, para pemirsa. Saya, Dani Prakoso, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar ini. Pada webinar kali ini, kami akan menghadirkan lima orang pemateri yang tentunya masing-masing telah memiliki banyak pengalaman dan publikasi baik nasional maupun internasional yang bereputasi. Dan untuk seri pertama ini, pembicara yang dihadirkan adalah Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, Dr. Astriano Novita Sarinidom, dan Dr. Setiarina Indrasari. Kemudian untuk sesi kedua, pembicara yang akan memberikan presentasi adalah Dr. Kartika Fitriasari dan Ibu Nur Laila Ramadhania SSI MSI. Di akhir setiap sesi, akan ada sesi tanya-jawab. Jadi langsung saja kita mulai dengan pemateri pertama, yaitu Dr. Arif Nur Muhammad Ansori yang akan menjelaskan tentang bioinformatika untuk platform riset kesehatan. Berikut ini adalah biografi singkat dari Dr. Arif Nur Muhammad Ansori. Dr. Arif Muhammad Ansori menyelesaikan sarjana tingkat S1 di program studi Biologi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada tahun 2016. Kemudian, beliau melanjutkan di program magister pada program studi vaksinologi dan imunoterapika pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, dan beliau selesaikan pada tahun 2019. Kemudian, beliau melanjutkan kembali kepada program doktoral S3 pada program studi sains veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Surabaya yang lulus tahun 2003. Beliau adalah salah satu yang mendapat beasiswa yaitu beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul atau PMDSU batch ketiga. Kementerian Pendidikan Risa, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Salah satu karya ilmiah yang beliau hasilkan adalah Genetic Diversity of Crossbred Cattle Using cytochrome oxidase subunit 1 atau COI gene in South Sulawesi, Indonesia. Dan sekarang beliau adalah merupakan salah satu peneliti senior di Professor Nidom Foundation. Banyak sekali uh, publikasi yang telah beliau hasilkan dan juga banyak juga uh, pelatihannya telah beliau ikuti. Baik kepada pemateri pertama, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Uh, selamat pagi semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada pagi hari ini, saya akan uh, menyampaikan topik terkait bioinformatika untuk platform riset kesehatan. <tuh> bioinformatika terdiri dari berbagai macam keilmuan, ya ada statistik, lalu ada biokimia, teknik, lalu biofisika, kimia, matematika, dan tentunya juga biologi, lalu termasuk di dalamnya ada juga ilmu komputer. Jadi masing-masing dari keilmuan ini menjadi satu dalam uh, wadah yang menjadi keilmuan bioinformatika. Uh, sebenarnya yang paling penting adalah dogma sentra ya dogma sentra dari biologi molekuler ya yaitu DNA, RNA, protein, lalu uh, phenotype. Dan uh, riset in siliko ini juga menjadi dasar pada Uh, riset in vitro dan in vivo, tapi uh, ke, uh, menjadi prediksi atau hipotesis ya untuk riset yang lebih jauh. Lalu ada juga bagaimana hubungan antara in vitro dan in silico di sini dan in vitro dan in vivo, lalu seterusnya. Biasanya di, ketika kita melakukan penelitian dimulai dari in silico, in vitro, lalu kita melakukan riset secara in vivo dengan hewan coba. nah di sini Human Genome Project uh, yang berjalan dari tahun 90 hingga 2003 menjadi pembuka kesempatan yang sangat luas yaitu uh, pengurutan genom manusia memiliki manfaat untuk banyak bidang mulai dari pengobatan molekuler hingga evolusi dan Human Genome Project melalui sequencing DNA dapat membantu memahami penyakit ya antara lain misalnya genotype, lalu identifikasi mutasi terkait tipe kanker, lalu ada juga desain pengobatan dan prediksi dampaknya, lalu juga kemajuan-kemajuan di ilmu terapan lalu juga ada hubungannya dengan biofuel lalu ada juga dengan rekayasa genetika, lalu pada sektor-sektor pertanian, peternakan bioproses, arkeologi, antropologi, dan tentunya evolusi karena uh, semua dapat ter- uh, ekspor dari Uh, hasil DNA yang dapat diungkap dan pengembangan komersial dari penelitian genomik terkait pada produk berbasis DNA uh, adalah sangat besar ya. <tuh> dan jika kita lihat ada penerima Nobel di bidang kimia uh, banyak menghasilkan karya-karya uh, terkait uh, bioinformatika yaitu misalnya Martin Karplus lalu Levitt dan Warshel, mereka mendapat uh, Nobel Prize di bidang kimia tahun 2013. Lalu selanjutnya uh, yang paling menjadi fenomenal adalah tentang uh, CRISPR ya yang ditemukan oleh Emmanuel Carpentier dan Jennifer Doudna dan mereka mendapatkan Nobel di bidang kimia juga pada tahun 2020. Mereka bisa menemukan eh uh, genome editing ya metode untuk genome editing dengan sangat presisi dan ini adalah skes tentang teknologi CRISPR yang uh, singkatan dari Cluster regularly Interspace short palindromic repeat teknologi ini adalah produk biotek yang modern yang mampu menjadikan rekayasa genetika organisme semakin presisi dan semakin mudah, semakin murah ya juga dan sistem kuis perkasan ini adalah satu sistem kebalan prokariot yang memberikan perlawanan terhadap elemen genetik asing seperti yang ada pada plasmid, bakteriopat, lalu uh, CRISPR-Cas9 telah digunakan untuk modifikasi, modifikasi, genom dan genom sel yang dipotong ke tempat yang diinginkan sehingga gen dapat dihilangkan dan yang baru ditambahkan. Jadi bisa lebih presisi dengan adanya uh, aplikasi dari CRISPR cas jadi bapak ibu bisa melihat di publikasi-publikasi yang terbaru terkait Cas9 di sana ada banyak sekali bagaimana uh, teknologi ini menjadi terobosan dan selain menjadi terobosan juga menjadi kontroversi ya misalnya yang dilakukan oleh uh, Jiankui dengan editing genom embrio manusia di sebuah international conference uh, Janqui menginformasikan bahwa dia telah menciptakan bayi hasil rekayasa genetika pertama di dunia dan ini menjadi uh, polemik karena dia mengedit gen uh, CCR5 dalam DNA bayi agar lebih resisten terhadap infeksi HIV dan metode pengeditan gen sebenarnya secara etika hanya untuk laboratorium, tidak untuk uh, tidak untuk langsung pada hewan ataupun manusia. Dan kecaman pada kecaman dari peneliti lain ya misalnya adalah melanggar kode etik ilmiah dan tidak bertanggung jawab. Lalu penerapannya itu dilakukan secara rahasia dan tampak panjang eksperimen belum diketahui. Jadi bisa saja yang diedit genetik dari Genom uh, CCR5-nya itu ternyata bisa saja membawa dampak negatif pada uh, bayi yang diedit tersebut, bayi hasil rekayasa tersebut. Nah, ini adalah uh, kenapa CCR5 itu bisa menjadi resisten ya terhadap infeksi HIV, karena uh, CCR5 ini adalah salah satu reseptor yang dibutuhkan untuk uh, virus bisa masuk ke dalam atau bisa menginfeksi sel inang. Ini misalnya adalah sel manusia ya. Telah, selain itu juga ada uh, resep reseptor-reseptor lain ya dan juga dari virus tersebut dibutuhkan juga GP120 dan GP41 ya. Ini adalah glikoprotein yang ada di uh, permukaan virus HIV. Nah, seperti dari Einstein ya yaitu science without religion Islam dan religion without science is blind dan uh, kedokteran presisi semakin menjanjikan ke depan karena ada banyak sekali yang misalnya kita bisa mengetahui uh, mungkin pada etiset tertentu terdapat uh, respon yang berbeda terhadap dosis-dosis obat yang diberikan dan ini menjadi sangat uh, penting karena ke depan seharusnya uh, lebih lebih presisi untuk memberikan obat-obatan tertentu sehingga tidak ada, terjadi resistensi atau yang, ataupun masalah-masalah lainnya yang terjadi saat ini dan uh, Kemenkes dan berbagai macam uh, universitas telah membentuk uh, Biomedical and Genome Science Initiative ya jadi ada berbagai macam instansi yang tergabung di sini, misalnya uh, command case untuk uh, sequencing virus dan lain-lainnya dan ini menjadi salah satu terobosan yang ada di Indonesia saat ini oke kita kembali ke bioinformatika ya jadi dasar-dasar dari bioinformatika mungkin ada yaitu pangkalan data atau database lalu web server dan perangkat lunak pada database ini data yang digunakan bisa bebas ya tidak terbatas dan kita bisa mengeksplorasi semuanya untuk riset yang kita butuhkan. yaitu misalnya ada NCBI yang bersifat umum dan dilengkapi berbagai macam server misalnya blast dan analisis-analisis uh, lainnya. lalu juga ada edB untuk uh, terkait dengan sistem imun dan server yang sekaligus juga analisis imunogenitas. lalu ada PubChem untuk database senyawa kimia dan ada juga prot tetapi yang khusus menyimpan informasi tentang protein, terus model uh, pemodelan tiga dimensi untuk uh, homologi modeling. Ya, terkait dari jam ini juga ada produk-produk lain yang, misalnya, uh, tidak bebas diakses, ya, seperti reaksi dari Elsevier misalnya. Lalu, juga ada pas online di sini, berperan untuk prediksi uh, potensi senyawa yang digambarkan secara umum, di sini juga dapat untuk prediksi efek samping dari obat, lalu Swiss target prediction, ya, untuk uh, memprediksi protein target dari sebuah senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh satu organisme, lalu testis, database untuk uh, prediksi protein target dan jalur metabolisme, lalu juga ada string dan KEGG. ya. Salah satu untuk uh, database pathway, jadi di, di KEGG ini ada banyak pathway yang kita butuhkan. Misalnya, kita ingin membuat uh, alur riset di sini, juga ada mungkin tidak tidak terdiri dari banyak macam, ya, tapi ada beberapa penyakit-penyakit atau uh, organisme tertentu yang lengkap dibahas di KEGG Lalu, juga ada vaksin untuk uh, prediksi potensi bukan protein sehingga uh, dapat digunakan untuk uji imunogenisitas uh, potongan-potongan atau peptida ya. Lalu ada juga BIMOL, software untuk anal analisis atau untuk penampilan tiga dimensi secara representatif. Lalu ada juga P PIREC, untuk uh, molekuler doping lalu ada post view yang digunakan untuk melihat interaksi kimia dan atom atau penyusun ligan lalu juga Lipinski yang digunakan untuk uh, apakah sesuai aturan lima aturan Lipinski atau tidak untuk apa sesuatu atau senyawa kimia yang kita analisis nah ini misalnya logo-logo dari uh, web server atau software yang digunakan ya Nah, di Uh, beberapa waktu yang lalu di tiga tahun terakhir ini kita uh, ada pandemi COVID-19 dan dua platform ini GISA dan NCBI ya menjadi uh, terobosan karena mereka uh, menyediakan urutan genom lengkap dari virus SARS-CoV-2. Nah misalnya ini ya saya tampilkan di sini yaitu genom dari Wuhan 1 yaitu uh, virus yang menjadi referensi ya. Besarnya sekitar 29.900 base pair dan ini di ada tersedia secara gratis di NCBI dan juga JGI ya. Dan ini warna merah adalah protein spike ya, gen penyandi protein spike, lalu ada juga gen penyandi protein envelope, lalu nucleocapsid phosphoprotein dan yang lainnya. Warna-warna yang berbeda di sini uh, khusus untuk yang protein struktural ya, sedangkan yang hitam adalah protein non struktural. Nah di protein data bank misalnya kita bisa mendapatkan uh, bentukan seperti ini ya, yaitu konformasi terbuka dari spike protein dan ini adalah ACE2 receptor dari manusia yang menempel. Seperti ini gambaran dari Uh, hasil rayu mikroskop. Bioinformatika untuk menyelesaikan pandemi COVID ya, yaitu uh, di penggabungan ilmu virologi dan informatika melibatkan peran informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penelitian virus. Saat ini lebih dari satu web server dan database yang menyimpan pengetahuan tentang virus yang berbeda serta aplikasi berbeda mengenai analisis keragaman rekombinasi RNA interaksi protein dan macam-macam yang lainnya. <tuh> Jadi, bioinformatika pe uh, mempercepat pen penyelesaian pandemi ya. Jadi dimulai dari ya, Indonesia meningitis grup B ini adalah pertama yang dilakukan eksplorasi pendekatan uh, secara bertahap dan diperkirakan penemuan vaksin yang berhasil uh, sehingga mendapat uh, menghasilkan vaksin yang dapat melawan patogen. Dan pendekatan bioinformatika saat ini mencakup analisis siliku komparatif dari berbagai urutan genom dan juga antigen dan lain-lainnya. Ya, nah, misalnya seperti ini, kita menghasilkan ekspresi gen dari plastik-plastik tertentu, lalu kita mendapatkan potongan-potongan proteinnya atau peptida, lalu dari peptida yang menghasilkan Respon imun ini diinjeksikan pada um, hewan coba untuk melihat atau mengkonfirmasi lanjut apakah sudah benar atau menimbulkan efek samping dan lain-lainnya. Nah, ini misalnya juga ada drug repurposing untuk penyelesaian pandemi COVID. Nah, ini ada banyak uh, virtual screening ya atau screening secara uh, in silico untuk... Uh, berbagai macam senyawa kimia dan dilakukan molecular docking hingga simulasi molecular dynamic ini didapatkan uh, potensial drugs dari ribuan menjadi hanya empat potensial drugs ya. dengan berbagai macam uh, variabel di dalamnya dan ini misalnya kita juga bisa menggambarkan bagaimana uh, lebih detail satu protein misalnya dalam sars cov 2 yaitu Uh, spike Protein dan juga ada Regio-Regio yang berperan di dalamnya. saya itu juga ada uh, publikasi dari tim Profesor John Foundation yaitu kurkumin untuk uh, Dual inhibitor SARS-CoV-2. Ini adalah paper kami yang baru terbit tahun 2023 kemarin dan telah banyak uh, mendapatkan support dari uh, unit Quantum uh, Science and Technology. Dan ini juga ada terkait uh, dengan Quantum Science and Technology di PNF ya. Dan ini juga ada uh, ilustrasi tiga dimensi dari SARS-CoV-2 uh, SARS -Co penyebab COVID-19 yang cukup uh, representatif ya sebenarnya virusnya tidak berbentuk bulat seperti ini ya tapi bisa jadi agak uh, lonjong atau mungkin agak tidak beraturan begitu nah ini misalnya gambaran dari bagaimana kita uh, mendapatkan SARS-CoV-2 lalu dianalisis genom genomnya dan kita melakukan analisis uh, in vitro in, in silico dan in vivo hingga dapat diaplikasikan vaksin yang berpotensi untuk uh, manusia. Dan ada banyak juga varian-varian COVID-19 yang telah dianalisis dari hasil analisis genom genomiknya. Misalnya ada varian alpha, beta, gamma, delta, dan yang lain-lainnya hingga yang terbaru saat ini juga ada yang baru muncul dan akan tetap, -tetap dipantau ya. Dan juga ini misalnya pada mutasi yang terjadi pada tujuh ada berbagai titik uh, mutasi dan juga delisi misalnya seperti ini jika kita di dalam bioinformatika kita bisa menampilkan uh, seperti ini hasilnya analisis-analisis yang dilakukan dan bisa kita publikasikan di jurnal ilmiah misalnya adalah uh, bagaimana sifat-sifat tadi juga mempengaruhi karena pada dasarnya ada asam amino yang bersifat asam basa dan yang lainnya dan ini juga berperan dalam bagaimana sebuah virus bisa uh, berikatan dan bisa lebih kuat mengikat semuanya bergantung dari mutasi-mutasi yang terjadi di sini misalnya ya. Dan ini adalah platform-platform vaksin yang ada saat ini ya, ada berbagai macam platform yang menggunakan DNA, RNA, lalu virus-like particles, rekombinan, dan uh, partida, dan juga inactivated. Dan platform Nextstrain, salah satu platform yang digunakan untuk melihat bagaimana kecepatan mutasi dan perubahan-perubahan dari uh, SARS-CoV-2, dan juga alur penyebarannya dari berbagai negara, misalnya dari Amerika, ke luar dari negara tersebut dan atau mungkin sebaliknya dari negara lain masuk ke Amerika. Dan ini adalah beberapa publikasi yang telah dihasilkan oleh tim Professor Undang Foundation dan ini didesain dengan bio render gambar-gambar yang ada. Lalu ini juga adalah uh, publikasi kami sebelumnya ya di jurnal internasional ada berbagai macam platform uh, vaksin yang dijelaskan pada paper review di sini. Nah, jika kita ingin uh, searching atau mencari uh, SARS-CoV-2 di NCBI, maka kita masuk ke NCBI lalu kita search SARS-CoV-2 dan kita akan diarahkan ke referensi nomnya. Setelah kita masuk ke referensi nom, maka kita bisa cari gen S, dan ini adalah translationnya atau hasil urutan asam amino lengkapnya dan jika kita klik maka akan kita mendapatkan pastanya seperti ini ya misalnya lalu jika di tab misalnya seperti ini ya tab chem selain tab ada juga reaksis. lalu kita bisa cari misalnya asam austin kita klik di sini di sini ada detail seluruh bagaimana struktur tiga dimensinya, struktur dua d nya lalu kristal dan lain-lainnya, serta bagaimana uh, safety-nya, ya, molekular formula, sinonim, dan berat molekul, dan lain-lainnya, semuanya tersedia di sini, dan bisa di download secara gratis. Lalu juga canonical smiles, ini adalah uh, bentuk dari pemrograman komputasi dari sebuah struktur kimia yang bisa digunakan untuk Analisis bioinformatika dan juga misalnya kita ingin uh, isolasi protein dari protein data bank maka kita masuk ke protein data bank lalu kita cari misalnya spike dan muncul uh, struktur uh, dari kelawar ya dari ratusan 13 protein ini dari kelawar dan eh, di sini juga tersedia organisme asalnya uh, ya awalnya lalu juga dihasilkan oleh expression system apa misalnya E. coli atau mungkin di sini bukan menggunakan E. coli dan juga ada autornya dan ini dijelaskan di sini bahwa uh, struktur ini dihasilkan dari cryo EM structure cryo EM analysis ya dan dari cryo EM itu dapat dihasilkan uh, gambaran seperti ini. Dan jika kita bosan ya, berkutat dengan uh, belajar dan riset terus, kita bisa uh, main game ya, main game di sini ya, default it. Jadi kita bisa bermain tentang uh, berkaitan, masih berkaitan dengan informatika, namun ini games, bukan riset, atau database, ataupun web server gitu ya. Oke, okay, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.

Terima kasih kepada Dr. Arif Nur Muhammad Ansori atas paparannya. Uh, itu adalah paparan yang sangat menarik dan dari paparan beliau dapat kita ambil beberapa hal penting, antaranya adalah beliau menjelaskan mengenai cabang-cabang bioinformatika. Kemudian uh, langkah pemilihan untuk penelitian. Jadi mulai dari in silico, kemudian in vitro dan hingga in vivo. Dan juga menjelaskan mengenai teknologi CRISPR ini teknologi baru CRISPR ini yang di, dimana dapat melakukan modifikasi dari genom dan uh, merup itu modifikasinya itu meliputi penambahan atau penggantian dari gen. Tapi teknologi ini rupanya juga ada masalahnya di mana digunakan untuk genom editing pada manusia yang hari, hal ini uh, menimbulkan kontroversi karena salah satunya adalah melanggar kode etik. Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai kedokteran presisi berdasarkan JIN. di Indonesia di uh, sudah dibuat namanya uh, BGSI. Kemudian juga menjelaskan mengenai pen, pangkalan data yang banyak digunakan di dunia. Salah satunya NCBI, uh, PubChem, UniProt, SwissModel, Cake, kemudian ada juga Pymol, uh, PostView sama Lipinski. Uh, kemudian juga menjelaskan mengenai penggunaan bioinformatika untuk penanggulangan pandemi Covid. Kemudian drug repurposing pada COVID dan juga untuk e, cara penamaan COVID yang mulai dengan angka-angka Greek letters istilahnya yaitu e, angka berdasarkan e, e, letter dari Yunani. Kemudian dia juga menunjukkan secara singkat mengenai cara mencari nukleotida atau genom di NCBI, di PubChem atau mungkin e, juga protein di RCSB atau PDB, PDB adalah protein database. Oke, okay. baiklah, sekarang kita akan melanjutkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu kita akan mengikuti presentasi dari pemateri kedua, yaitu Dr. Astria Novita Sarinidom, MSI. Beliau akan menjelaskan tentang prevalensi penyakit kanker di Indonesia dalam konteks kesehatan sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kedua. Dr. Astria Novita Nidom, Dr. MSI, menyelesaikan pendidikan dokter tahun 2019 di Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran. Kemudian beliau melanjutkan di program S2 pada Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Hewan. Beliau mendapatkan Magister Sains pada tahun 2002. Beliau saat ini adalah merupakan salah seorang peneliti di Profesor Nidong Foundation. Salah satu pelatihan yang pernah beliau ikuti adalah pelatihan cara uji klinik yang baik pada Mohtar Rayadi Institute for Nanotechnology Ethics Committee. Dan salah satu uh, pengalaman dalam melakukan penelitian dari Dr. Astria adalah melakukan penelitian mengenai serologi virus influenza A, subtipe H1N1, 3 N 2 dan influenza B pada siswa kelas 4 sekolah dasar di wilayah Surabaya, baik kepada pemateri kedua, waktu, dan layar. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suara saya masuk ya, ya masuk, Mbak. Ya, iya, oh, selamat pagi, Mbak. Ya pagi Dokter Dani, mohon maaf ini izin share screen ya. Ya silakan. Sudah masuk? Belum, belum Mbak. Okay. Ya, yep sudah masuk Mbak. Yay. Ya. Oh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Uh, di sini saya Astriano Fita Saya akan membawakan Materi terkait uh, prevalensi penyakit kanker di Indonesia dalam konteks, kesehat konteks kesehatan. Nah, sebelum kita membahas tentang prevalensi, uh, penting kita sama-sama tahu apa perbedaan antara insiden dan juga prevalensi. Nah, insiden itu kejadian penyakit yang baru saja memasuki fase klinis dalam riwayat alamiah penyakit. Sedangkan untuk prevalensi yaitu kejadian penyakit pada suatu saat atau suatu periode tertentu, baik yang baru memasuki fase klinis atau yang beberapa waktu lalu berkembang sepanjang fase klinis. Jadi intinya untuk yang insiden ini untuk kasus yang baru, sedangkan untuk prevalensi ini untuk kasus baru dan kasus lama. Nah, untuk riset-riset uh, terkait etiologi yang mencari faktor penyebab penyakit biasanya menggunakan data insiden. Sedangkan untuk riset prognosis yang mempelajari faktor yang mempengaruhi akibat lanjut dari suatu penyakit biasanya menggunakan data prevalensi. Nah, untuk jenis prevalensi sendiri, ini yang saya setahu saya itu ada dua, yaitu prevalensi titik, proporsi dari individu dalam populasi yang terjangkit penyakit pada satu titik waktu, dan prevalensi periodik, yaitu probabilitas individu dari populasi yang terkena penyakit pada saat dimulainya pengamatan atau dalam jangka waktu pengamatan. Nah, untuk rumusnya mungkin ini nanti akan dijelaskan lebih detail dan lebih lanjut, oleh para ahlinya ya mungkin setelah pemateri selanjutnya nanti faktor-faktor um, apa aja, apa aja sih yang mempengaruhi prevalensi yaitu bisa dari durasi penyakitnya misalnya semakin lama penyakitnya prevalensinya juga bisa semakin tinggi jadinya atau kalau durasinya pendek berarti prevalensinya nanti semakin turun terus juga meningkatnya fatalitas kasus peningkatan atau penurunan insiden, migrasi keluar atau ke dalam dari orang yang sehat, peningkatan sarana diagnosis dan peningkatan tingkat kesembuhan. Nah, terkait kanker sendiri apa sih itu kanker? Jadi kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan dapat menyebar di bagian tubuh yang lain. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya sehingga baru terdeteksi dan diobati setelah mencapai stadium lanjut. Nah, untuk jenis-jenis kanker sendiri ini ada tiga yaitu sarkoma yaitu kanker yang tumbuh dari jaringan penyambung atau penyokong seperti tulang, saraf, biasanya kita sebut osteosarkom seperti itu. Terus untuk karsinoma yaitu tumbuh di jaringan epitel, seperti kulit dan lapisan organ, eh, lapisan rongga, organ tubuh dan jaringan kelenjar. Terus kemudian yaitu ada leukemia dan limfoma yang menyerang jaringan pembentuk. Sehingga terjadi pembesaran kelenjar getah bening, kemudian menyerang limpa, sumsum -sum tulang dan sel produksi dari sel darah putih secara berlebihan Nah untuk statistik dan angka prevalensi berdasarkan data dari Global burden of cancer study atau Global Can dari Who mencatat total kasus kanker di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 300 1000 sekian kasus dan total kematian sebesar 200 ribu sekian kasus. Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia eh, yaitu 136,2 per 100 ribu penduduk berada pada urutan nomor 8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia di urutan ke 23. Angka kejadian tertinggi di Indonesia pada laki-laki adalah kanker paru. Uh, kemudian diikuti dengan kanker hati, dan sedangkan untuk kejadian pada perempuan yang tertinggi yaitu kanker payudara dan diikuti dengan kanker leher rahim atau serviks uh, sebesar 23,4 per 100 ribu penduduk dengan tata kematian 13,9 per 100 ribu penduduk. Ini data tahun 2018 dan berdasar data dari risk riskasedas prevalensi tumor atau kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1,1 per seribu penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per seribu penduduk pada tahun 2018. Nah ini untuk uh, 10 jenis kanker dengan jumlah kasus tertinggi nasional di tahun 2020 berdasarkan data dari Globokan. ya yaitu yang tertinggi yaitu kanker payudara kemudian diikuti dengan kanker serviks paru hati maring kolon limfoma rektum leukemi, dan ovarium kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia men serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibatnya. Nah ini untuk uh, perbedaan berdasarkan jenis kelaminnya ya. Jadi uh, di Indonesia pada usia 35 sampai 64 tahun untuk laki-laki yang terbanyak yaitu kanker paru, kemudian kolorektum, nasofaring, liver, limfoma non Hodgkin, leukemia, prostat, uh, dan lain-lain. Sedangkan pada perempuan itu yang terbanyak yaitu kanker payudara, serviks, ovarium, dan lain-lain. Nah untuk di dunia sendiri berdasarkan data dari WHO tahun 2021 yaitu sebanyak 20 juta orang di, dio, di dunia terdiagnosis kanker dan 10 juta orang meninggal karena kanker. Nah ini data dari Globocan terkait prevalensi kanker di dunia itu uh, untuk uh, ini ya jenis kankernya itu juga uh, yang lumayan terbanyak selain other other kanker ini kanker-kanker yang masih sekiranya belum terdeteksi terus kemudian itu ada kanker payudara kanker paru-paru kolorektum dan lain sebagainya nah sedangkan untuk negara-negara dengan jumlah kasus Ter, kanker terbanyak di dunia yaitu yang terbanyak ya adalah Asia. Kemudian, dilanjutkan uh, selanjutnya yaitu Eropa, Northern America, terus Latin America, Afrika, dan Oceania. Nah, upaya pencegahan uh, untuk upaya pencegahan dari kanker ini yaitu kampanye gaya hidup sehat dan pencegahan kanker, uh, di mana dari WHO maupun dari pemerintah juga mencanangkan yaitu hari kanker sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari dari uh, pelaksanaan hari kanker sedunia itu juga melingkupi tentang pengetahuan terkait kanker program-program apa saja yang sudah ada terkait untuk pencegahan dan juga pengobatan terhadap kanker yang sekiranya bisa di apa ya, bisa diketahui oleh masyarakat luas sehingga bisa menurunkan angka kejadian kanker ini. Terus kemudian untuk pencegahan khusus yaitu bisa dengan program vaksinasi. Salah satunya yaitu uh, untuk kanker yang paling bisa dicegah yaitu kanker serviks. Kanker serviks uh, yaitu ada vaksinasinya yaitu vaksinasi HPV dan deteksi dininya. Nah, untuk deteksi dininya kalau yang umum yang kita tahu kan dari pemerintah kan ada ini ya. Iva, uh, inspeksi visual asam asetat. Nah, terus juga bisa dengan pap smear. Nah, untuk yang terbaru itu ada pemeriksaan deteksi kanker serviks menggunakan ini apa? Urin. Jadi uh, pemeriksaannya ini lebih istilahnya lebih apa ya nyaman digunakan karena kan kadang mungkin sebagai perempuan mungkin kalau diperiksa gitu mungkin ada rasa risih atau takut. Nah sedangkan untuk yang metode yang terbaru ini yang melalui urin ini harapannya lebih bisa diterima di masyarakat dan uh, masyarakat akhirnya jadi lebih aware untuk memeriksakan uh, deteksi kanker ini lebih dini seperti itu. Nah untuk prognosisnya yaitu deteksi dini penting untuk perbaikan pengobatan. Prognosis tergantung dari stadium tumor, usia, dan subklasifikasi histologis. Daya hidup uh, daya tahan hidupnya juga bervariasi tergantung dari jenis uh, kankernya. Cuma uh, ini datanya rata-rata 95 hingga 30 persen dalam 10 tahun. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait prevalensi kanker di Indonesia dalam konteks kesehatan kurang dan lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya kembalikan ke moderator dr dani ya baik eh, dr astria terima kasih atas penjelasannya mengenai kanker yang ada di indonesia dan juga di dunia ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai catatan dari penjelasan dari dr astria tadi Beberapa hal itu antara lain adalah Dr. Astria menjelaskan mengenai perbedaan antara insidensi dan prevalensi dan juga penjelasan apakah apa itu prevalensi itu. Nah, jadi yang ini banyak digunakan biasanya untuk epidemiologi. Jadi bagi kalian atau Anda yang mengambil mata kuliah epidemiologi atau biostatistik tentunya akan dijelaskan apa itu perbedaan insidensi dan prevalensi dan juga disebutkan tadi ada rumusnya juga. Jadi nanti bisa dilihat. Kemudian setelah itu uh, beliau juga menjelaskan mengenai definisi dari kanker itu yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh sel abnormal yang tidak terkendali. Jadi merupakan suatu pertumbuhan sel yang tidak dapat dikendalikan itu disebut adalah kanker. Kemudian jenis-jenis kanker ada uh, seperti sarkoma, karsinoma, leukemia atau limfoma. Dan juga kemudian beliau menjelaskan mengenai statistik angka prevalensi dari kanker di dunia dan di Indonesia datanya rupanya ada di uh, suatu pangkalan data dinamakan adalah globoken dan itu di bawah Who dan Indonesia itu nomor 8 di Asia Tenggara dan juga nomor 23 di Asia nah ini harus kita perhatikan ya uh, Kemudian untuk laki-laki ternyata uh, kanker yang banyak di Indonesia adalah kanker paru nah ini kanker paru untuk laki-laki Kemudian untuk wanita adalah kanker payudara sedangkan uh, secara umum yang tertinggi di Indonesia adalah kanker payudara. Nah. Kemudian uh, di dunia sendiri uh, sekitar 20 juta orang terdiagnosa menderita kanker dan 10 juta itu meninggal. Jadi sekitar 50 persennya itu. Itu angka yang tidak bagus sepertinya. Kemudian uh, paling banyak itu sebetulnya kalau berdasarkan dari Uh, gambar pie chart dari uh, Dr. Astria tadi sebetulnya other tetapi dari situ kan other tuh macam-macam. Jadi kita lihatnya juga ada yang selain itu adalah yang sudah terdeteksi yaitu payudara, paru, kolorektum. Nah, itu juga merupakan yang banyak. Kemudian di berdasarkan uh, kontinen yang terbanyak adalah di Asia. Jadi termasuk Indonesia ya Asia itu. Kemudian Eropa dan Amerika Utara. Jadi, di pertama, Asia diikuti oleh Eropa, kemudian baru ke Amerika Utara. Kemudian, beliau juga menjelaskan upaya pencegahan, seperti kampanye gaya hidup sehat. Ini penting, vaksinasi itu penting juga vaksinasi, karena beberapa uh, produk itu sudah ada vaksinasi untuk kanker, ya, seperti vaksinasi untuk HPV. Kemudian, deteksi dini itu penting, karena salah satu uh, kunci dari terapi kanker itu, setahu saya, adalah deteksi dini ini. Kemudian juga prognosis dari kanker. Oke. Okay. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan lagi e, ke pemateri kita yang ketiga, yaitu adalah Ibu Dokter Dokter Hewan Setiarina Indrasari MVET. Beliau akan menjelaskan mengenai rancangan percobaan uji toksisitas pada hewan coba untuk riset kesehatan. Berikut ini adalah riwayat hidup singkat dari Ibu Dokter Dokter Hewan Setiarina Indrasari MVET. Jadi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga pada tahun 2010. Kemudian beliau melanjutkan ke program studi S2 di fakultas yang sama pada bidang studi ilmu penyakit dan kesmafet. Kesmafet itu adalah kesehatan masyarakat veteriner dan lulus pada tahun 2013. Kemudian beliau menjelat, melanjutkan lagi ke program doktoral dan lulus pada 2000, 2021 pada program studi Sains Veteriner di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, penelitian yang telah beliau lakukan salah satunya adalah preclinical study of COVID-19 vaccine. Jadi ini merupakan joint study antara PD Farma dan juga Profesor NIDOM Foundation. Beliau telah menghasilkan banyak sekali publikasi dan sekarang beliau adalah merupakan salah satu peneliti senior di Profesor NIDOM Foundation. Uh, tanpa banyak menjelaskan lagi kepada pemateri ketiga waktu dan layar saya persilahkan baik terima kasih dokter Dani uh, suara saya sudah terdengar baik ya terdengar bu Oke, terima kasih dokter uh, saya izin share screen dok ya silakan Sudah muncul ya dok? Ya sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi kepada seluruh peserta. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya Rina Indrasari. Pada pagi ini atau siang ini saya akan uh, menyampaikan mengenai uji toksisitas, uh, terutama rancangan percobaan uji toksisitas pada hewan coba. Untuk riset kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa uh, untuk pengembangan proses pengembangan obat maupun vaksin atau atau produk-produk kesehatan ini harus memelalui beberapa tahap. Uh, pertama adalah target selectionnya. Ini apa target apa yang akan digunakan sebagai bahan untuk uh, untuk kesehatan tersebut, kemudian bagaimana penelitian awalnya, kemudian bagaimana kimianya, struktur kimia untuk kesehatan ini nanti efeknya bagaimana, kemudian selanjutnya pasti akan dilakukan in vitro study untuk mengetahui efek secara laboratoris pada, menggunakan bahan-bahan <gulionkan> menggunakan secara in vitro misalkan seperti kultur sel. Kemudian selanjutnya biasanya setelah in vitro ini dilakukan in vivo study pada hewan coba. Ini tujuannya untuk karena nanti targetnya akan diberikan kepada yang lebih tinggi misalkan kepada manusia. Ini nanti kan memerlukan suatu uh, beberapa parameter bahwa obat ini atau bahan ini adalah sudah aman yang sudah diujikan sebelumnya atau uji preklinis ya sebelum masuk ke uji klinis. Oleh karena itu, in vivo study ini merupakan satu bagian penting dalam proses pengembangan obat sebelum masuk ke clinical trial. Begitu juga pada uji preklinik untuk vaksin itu sama tahap awal adalah skala skala laboratorium ini nanti akan diuji segala sesuatunya termasuk bahan-bahan itu sendiri secara laboratorium kemudian uh, Sebelum masuk ke clinical trial juga, ini pasti ada fase preklinik atau non clinical ya. Sebelum ke klinis itu nanti bisa in vitro, bisa in vivo gitu. Jadi uh, ada beberapa pendapat yang sudah mulai mengulangi penggunaan hewan model. Tetapi in vitro ini juga memiliki keterbatasan karena ada ada hal yang tidak bisa di, dilihat efeknya secara in vitro sehingga pasti masih membutuhkan studi pada hewan atau studi in vivo kemudian setelah dinyatakan aman dari uji preklinik ini baru nanti suatu produk ini bisa masuk ke clinical trial Uji preklinik pada vaksin, vaksin ini karena tujuannya biasanya untuk manusia, untuk, untuk pengembangan vaksin pada manusia, itu memiliki tuntutan keamanan dan kemanjuran yang tinggi, sehingga diperlukan uji non klinis sebagai prasyarat kandidat vaksin untuk memindahkan apa yang ada di laboratorium dalam studi laboratorium ke klinik, yaitu. Ada aspek kemengujian, karakterisasi produknya, kemudian pembuktian konsep atau imunogenisitasnya bagaimana, kemudian uji keamanan pada hewan sebelum memasuki uji klinis pada manusia. Evaluasi pengujian vaksin preklinik pada vaksin pada hewan coba itu meliputi identifikasi potensi masalah keamanan dan menghindari kemungkinan bahaya pada subjek manusia sehingga sebelum uh, sudah sudah diketahui apa efek-efek yang akan timbul uh, akibat dari pemberian vaksin ini sebelum vaksin itu diberikan pada manusia. Kemudian bagaimana potensi toksisitasnya karena bahan-bahan aktif atau eksipien yang ada di dalam uh, satu formulasi vaksin ini kan karena vaksin ini merupakan satu formulasi ada beberapa bahan yang dimasukkan sehingga memerlukan adanya uji toksisitas untuk mengetahui apakah bahan-bahan ikutannya atau bahan vaksin ini sendiri itu vaksinnya ini sendiri berbahaya atau tidak bagi manusia. Kemudian untuk kontaminan, jadi untuk mengetahui kontaminan, misalkan ada kontaminan yang yang tidak dikendaki, jadi sudah diketahui sebelumnya gitu ya. Jadi pada pada riset sebelumnya sudah diketahui sebelum masuk ke uji klinis. Pada pengembangan obat herbal pun sama. Jadi semua semua pengembangan obat baik obat hewan, eh, obat herbal, obat obatan untuk uh, yang tidak herbal ya, mesin non herbal, herbal ataupun vaksin atau produk-produk kesehatan lainnya pasti melalui proses adanya uji-uji sebelumnya yaitu uji toksisitas ini atau uji preklinik ini yang bisa dilakukan di hewan coba untuk menghasilkan hasil terjemahan yang tepat, sehingga nanti pada saat di manusia itu sudah tidak ada tidak ada efek-efek yang tidak diharapkan timbul gitu ya. Oleh karena itu, biasanya dari satu model validasi itu perlu dilanjutkan dengan model validasi lainnya. Misalkan seperti tadi in vivo gitu ya sekarang kan banyak pengganti pengganti hewan coba itu digunakan model in vitro gitu Nah tapi untuk validasinya biasanya perlu dilakukan di uji yang lain gitu ya uji model yang lain jadi selain uji model in vitro itu juga perlu di di uji di model yang lain gitu. Misalkan di in vitro ternyata sudah tidak memberikan efek tapi belum tentu nanti pada model yang lain itu juga tidak memberikan efek gitu. Bisa saja hasilnya akan berbeda. Informasi uji preklinik ini yang mendukung untuk pengembangan obat atau bahan-bahan kesehatan ini biasanya terdiri dari efikasinya, toksisitas dan farmakokinetiknya. Uji toksisitas ini Uh, biasanya dilakukan bisa dilakukan in vitro maupun pada hewan coba. Nah hewan coba yang digunakan yang lebih sering digunakan itu biasanya adalah rodent. Tetapi untuk uji toksisitas sendiri itu biasanya uh, digunakan beberapa spesies ya spesies model. Biasanya digunakan satu uh, spesies rodent dan satunya non rodent mamalia tapi non rodent. Jadi sama-sama mamalia tapi non rodent untuk uh, hasil yang lebih valid. Untuk sekarang ini zebrafis itu juga juga digunakan untuk uji toksisitas ini sudah mulai banyak digunakan karena uh, lebih lebih mudah ya ininya karena hewannya juga lebih kecil kemudian jumlah hewannya juga bisa lebih banyak dan memiliki beberapa kemiripan uh, uh, di manusia ya proses tubuhnya di manusia itu memiliki kemiripan sehingga sekarang sudah mulai dikembangkan penggunaan penggunaan zebrafis. uji toksisitas sendiri ini memerlukan harmonisasi uh, sebagai uh, memerlukan harmonisasi persyaratan pengujian internasional karena penting untuk uh, untuk mendapatkan hasil yang seragam atau prosedur yang seragam dalam pengujian produk-produk uh, kesehatan gitu ya. Tetapi uh, adanya persyaratan pengujian internasional ini tidak boleh lepas da, karena penggunaan hewan coba pasti tidak boleh lepas dengan prinsip 3 R untuk uh, penggunaan hewan coba itu replacement, refinement itu ya. Jadi itu tetap harus di tetap harus diperhatikan gitu. J kalau misalkan ini masih bisa diganti dengan in vitro lebih baik digunakan in vitro. Tapi jika memang ada keterbatasan keterbatasan tertentu dan harus menggunakan hewan coba maka digunakan uh, jumlah yang jumlah yang paling minimal gitu ya yang masih di secara statistik itu masih memenuhi kriteria tetapi jumlahnya paling minim. Dalam pengembangan produk hewan ini produk produk kesehatan ini kita harus tahu produk ini nanti masuk ke dalam tubuh itu apa yang terjadi di dalam tubuh gitu. Oleh karena itu pada penggunaan hewan coba untuk uji toksisitas ini penting untuk evaluasi ini. Jadi ADME-nya ini harus di harus dievaluasi sebelum diberikan ke manusia. Jadi, kita harus tahu bahwa produk ini uh, rute pemberiannya dari mana, gitu. Jadi, misalkan kalau dari gambar ini, misalkan ada satu obat diberikan secara per oral, kemudian kita harus tahu bagaimana proses absorpsi dari obat ini. Gitu. Kemudian, nanti proses distribusinya itu juga bagaimana. Kemudian metabolismenya nanti obat-obatan ini di metabolisme di mana gitu. Kemudian ekskresinya bagaimana. Ini semua harus diamati dalam uji toksisitas sehingga parameter dalam uji toksisitas itu uh, cukup banyak gitu ya. Dari mulai awal absorpsi sampai ke ekskresi itu semua harus diperhatikan organ-organ yang terlibat apa saja, kemudian parameternya apa saja itu harus di betul-betul harus diamati sesuai dengan perjalanan dari obat ini sendiri gitu, karena nanti adanya bahan atau obat ini nanti pada saat berinteraksi dengan beberapa sel atau beberapa sistem organ itu akan menimbulkan efek farmakologi maupun efek toksikologi, jadi bisa saja bahan ini uh, secara sebelumnya sudah diuji di laboratorium bahwa dengan dosis sekian ini aman gitu ya secara in vitro aman gitu tapi belum tentu pada saat ada interaksi antar organ mungkin dalam suatu sistem organ itu nanti mungkin ada efek yang berbeda gitu oleh karena itu uji toksisitas ini merupakan satu prasyarat penting untuk produk-produk kesehatan sebelum ke uji klinis. Uji toksisitas sendiri itu sudah di sudah ada panduannya di WHO ini saya gunakan panduannya WHO gitu ya untuk pengujian toksisitas. Jadi untuk desain studinya ini harus memadai untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi efek potensial toksik dari suatu produk untuk memungkinkan peneliti menyimpulkan bahwa cukup aman untuk dilanjutkan ke fase klinis. Kemudian parameter yang harus dipertimbangkan dalam merancang studi toksikologi pada hewan itu antara lain spesies, strain hewan yang digunakan, jadwal pemberian dosis, metode pemberian vaksinnya, kemudian evaluasi di titik akhirnya. Itu bagaimana itu semua harus di benar-benar dipertimbangkan dan harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua parameter ini dapat dapat at membantu peneliti untuk memutuskan bahwa ini toksik atau tidak toksik gitu. Kemudian efek potensial toksik dari produk harus dievaluasi sehubungan dengan organ target, dosis, rute dan uh, ini ya dan durasi maupun frekuensi pemaparan ini harus semuanya benar-benar harus dievaluasi. Untuk pemilihan spesies hewan kemudian jenis kelamin, usia dan berapa jumlah dalam satu grup. Ini uh, macam-macam ya. Jadi biasanya animal species ini itu tergantung dari dari sensitivitas dari produk yang akan kita ujikan gitu. Tapi dalam dalam panduan toksisi uji toksisitas itu biasanya disarankan untuk satu rodent, satu non-rodent itu dan biasanya satu rodent ini yang sering digunakan yaitu tikus karena eh, apa ya, misalkan kita membutuhkan darah itu masih volumenya masih masih mencukupi gitu. Kalau kita menggunakan mencit, mungkin volume darah yang nanti yang kita bisa ambil sedikit. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini penting gitu dalam pemilihan hewan. Kemudian jenis kelamin. Nah untuk jenis kelamin ini biasanya kedua jenis kelamin ini digunakan gitu. Jadi ada penggunaan jenis kelamin jantan maupun betina ini digunakan dalam mencit toksisitas. Kemudian umur, nah ini umur ini biasanya umur usia apa istilahnya dewasa tapi belum belum tua ya, jadi masih istilahnya masih apa ya remaja gitu ya mungkin sudah sudah dewasa tapi belum belum tua gitu. Nah ini biasanya digunakan untuk hewan-hewan uh, model di pengujian uji toksisitas gitu. Kemudian uh, makanya oh, karena adanya perbedaan spesies spesifik ini, oleh karena itu biasanya digunakan lebih dari satu model hewan gitu. Kemudian <tuh> jumlah jumlah dari hewan ini juga tergantung dari model hewan yang dipilih gitu. Biasanya kalau kita milih rodent pasti jumlahnya lebih banyak gitu dibanding dengan yang tingkatnya lebih tinggi atau yang lebih mendekati ke manusia itu biasanya digunakan. Uh, jumlahnya itu lebih sedikit. Gitu. Misalkan ini yang sudah ada di panduan ini, dicontohkan misalkan penggunaan mencit atau tikus, <coughs> itu biasanya direkomendasikan untuk penggunaan 10 jantan dan 10 betina dalam setiap kelompok. Gitu. Jadi satu perlakuan itu nanti akan diberi, diberikan pada 10 jantan dan 10 betina. Kemudian untuk penggunaan e, non-roden itu kelinci itu biasanya lebih sedikit jumlahnya, sekitar 3 sampai 5 ekor per kelompok gitu. Nah, usianya sekitar ini 6 sampai 8 minggu. Hmm. Jadi sudah dewasa tapi belum belum tua gitu kan, sudah sudah cukup gitu. Kemudian grup kontrol, grup kontrol ini harus ada. Grup kontrol itu bisa kontrol ada kontrol negatif Uh, kontrol formulasi vaksinnya tanpa antigen, kemudian mungkin ada ada diperlukan kontrol kontrol lain itu harus dimasukkan gitu dalam dalam studi toksisitas ini karena harus dibandingkan dengan uh, antar bahan bahan ini harus dibandingkan. Ini misalkan contoh uh, untuk studi desain uji toksisitas gitu. Jadi biasanya ada kontrol, kemudian dosis yang dipilih itu yang bagaimana. Jadi biasanya dosis itu ada tiga, ada dosis rendah, dosis menengah, dan dosis yang maksimal gitu. Dosis yang paling paling tinggi gitu. Ini harus diberikan. Jadi dosis yang rendah, menengah, dan paling tinggi ini harus diberikan. Nah ini biasanya kalau untuk untuk roden biasanya Uh, kalau dari kita biasanya seringnya menggunakan tikus karena apa karena tadi ada beberapa pertimbangan karena kan uh, parameter yang diambil cukup banyak terutama untuk darah biasanya kan diambilnya juga berulang nah ini membutuhkan volume darah yang memenuhi gitu karena parameternya cukup banyak untuk darah itu sendiri kalau untuk uji toksisitas betul gitu. Kemudian dosis ini biasanya dosisnya uh, yang maksimal ya dosis maksimal tuh pasti harus ada ini dosis tertinggi jadi harus benar-benar dosisnya tuh harus memenuhi apa yang nanti akan diberikan pada manusia gitu nah jadi nanti harus disesuaikan dengan apa yang diberikan ke manusia tapi sudah dikonversi untuk untuk di hewan coba. Ini harus sama atau lebih dari dosis manusia. Ini untuk dosisnya. Kemudian, pemberian dosis ini juga penting. Jadi, nanti pemberian dosis ini, apakah single dose atau dosis berulang? Nah, ini harus diidentifikasi dulu dari suatu bahan. Kemudian, nanti baru kita bisa menyusun desain studinya. Kemudian, administrasinya atau rute pemberiannya. Rute pemberiannya ini pun juga harus disesuaikan dengan yang nanti akan diujikan pada manusia misalkan uji vaksin di diberikannya secara injeksi intramuskular ini nanti rute administrasi pada hewan coba pun harus sesuai dengan dengan yang nanti akan diberikan gitu ini untuk volume total itu bisa diberikan di lebih dari satu tempat gitu dari hewan dari hewan ini karena kan ada di hewan coba ini memiliki batas injeksi jadi misalkan injeksinya itu harusnya 0,5 mili gitu, tetapi pada roden mungkin tidak bisa gitu diberikan 0,5 mili gitu. Jadi bisa diturunkan di volumenya atau diberikan di beberapa tempat gitu. Itu juga boleh. Gitu. Tapi ada maksimalnya, maksimalnya 4 untuk area injeksi ini. Tapi biasanya kalau untuk uji toksisitas biasanya digunakan hanya rute pemberi dua dua kali injeksi saja. Jadi dua tempat injeksi aja. Tidak lebih dari itu nah ini ada ada rute dan volume maksimalnya gitu jadi tidak boleh melebihi ini gitu karena nanti akan berdampak pada hewan itu sendiri dan akhirnya riset kita itu uh, tidak valid gitu ya karena terganggu karena adanya uh, animal welfare dari hewan ini yang terganggu gitu kemudian nah ini parameter parameter ini uh, harus dilihat untuk misalkan apa saja nanti itu bahan ini nanti kemana saja gitu. Jadi ini semua yang harus diurut dari awal itu sampai di ekspresi ini harus benar-benar diurut dari awal sehingga parameter ini harus masuk semua gitu. Misalkan pada pada pemberian vaksin itu kan ada rute injeksi. Nah ini nanti injeksinya ini secara intramuskular organ karena itu mulai dari injeksi atau lokal ya apa itu uh, injection site-nya ini mulai dari injection site sampai terus nanti dia diabsorpsi masuk pembuluh darah dan selanjutnya ke organ-organ target ini nanti harus dievaluasi satu per satu untuk parameter uji toksisitas. Untuk pengamatan klinis harian biasanya diamati berat badan itu biasanya weekly, kemudian konsumsi pakan itu juga weekly. Jadi ada ada penimbangan pakan ada ada pemeriksaan suhu, ada pemeriksaan berat badan. Nih, biasanya untuk seminggu pertama itu dilakukan pengukuran berat badan dan konsumsi yang yang lebih intens gitu ya. Misalkan setiap hari di diuji gitu karena biasanya dalam satu minggu pertama ini atau fase akut ini uh, yang paling paling dampak yang paling cepat terlihat gitu. Jadi sehingga biasanya untuk satu minggu pertama itu biasanya lebih intens gitu. Nanti selanjutnya weekly gitu pengamatannya. Kemudian parameter hematologi dan kimia darah. Nah, ini ini juga penting karena dari dari parameter darah ini kita bisa tahu adanya kelainan-kelainan fisiologis dari hewan ini, apa 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 yang berubah dari hewan ini. Kemudian urin, urin juga, kemudian koagulasi darah. Ini untuk parameter darahnya. Kemudian ada tambahan biasanya untuk untuk uji toksisitas itu juga biasanya dilakukan pengukuran berat badan heart rate. Jadi untuk pengukuran apa ini detak jantung. Jadi untuk detak jantung atau tekanan darah. Nah ini beberapa uji toksisitas itu membutuhkan data ini. Oleh karena itu biasanya untuk pengujian heart rate ini dimasukkan dalam pengujian yang yang termasuk rutin gitu ya. Jadi pemeriksaan fisiologi sewan ini termasuk di pengujian heart rate ini dan tekanan darah. Nah, ini kalau di kita kita biasanya menggunakan untuk heart rate karena heart rate-nya Roden itu cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan stetoskop itu tidak akan bisa terhitung gitu karena denyutnya sangat cepat gitu. Sekitar 300 sampai 400 untuk tikus, untuk mencit itu bisa sampai 600 denyut jantungnya per menit, beat per menitnya. Nah, oleh karena itu biasanya digunakan kalau kalau di tempat kita biasanya kita menggunakan alat yang namanya koda. Nah, ini nanti kalau dengan koda ini nanti setelah diukur ini nanti akan keluar berapa heart rate-nya, kemudian sistol diastolnya ini akan keluar. Jadi dan ini pengujian ini cukup cukup sensitif gitu ya karena perlu ketenangan gitu hewannya benar-benar harus dikondisikan tenang gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa dengan kerusa-kerusa atau dengan suara yang berisik itu biasanya mengganggu pengujian juga gitu karena sensitif juga hewan-hewan ini ditempatkan di satu tempat itu biasanya untuk yang yang kita harus memegang gitu tuh biasanya mereka ada stres gitu jadi makanya pemilihan apa pengujian pengujian ini harus mempertimbangkan kondisi hewan itu juga gitu karena nanti kalau dia stres itu juga akan mempengaruhi hasilnya misalkan kita pengujian kita desain kita membutuhkan Pengamatan yang rutin gitu setiap hari, selama uh, misalkan selama satu bulan, itu harus setiap hari diamati. Nah, itu uh, harus ditinjau lagi dari segi animal welfare-nya, gitu. karena pasti akan berpengaruh di tingkat stresnya di hewan ini, dan nanti biasanya akan terlihat dari parameter-parameter ini. Gitu. Kemudian, untuk pada saat terminasi, pada saat endpoint, gitu ya, misalkan kita untuk fase akut biasanya kan 7 sampai 14 hari fasenya. Untuk kronis akan lebih panjang lagi. Nah, ini pada saat terminasi ini ada parameter-parameter lagi yang harus diambil gitu ya, yang berhubungan dengan obat atau produk yang kita berikan gitu. Biasanya nanti dicatat. Jadi pada saat terminasi itu ada pengukuran berat organ, ada pengamatan makroskopis dari organ, kemudian ada pemeriksaan histopatologis dan histopatologis ini untuk uji toksisitas ini cukup kompleks. Jadi hampir semua sistem organ itu harus diamati mulai dari sistem imun, kemudian sistem Respirasi, sistem pencernaan, termasuk dari payer patch-nya ini harus semuanya diambil. Sampai ke sistem ekskresinya ini nanti semua harus diamati perubahan histopatologisnya. Karena kadang secara makros itu tidak tampak, tapi pada saat di pemeriksaan histopatologis ini tampak adanya perubahan-perubahan pada jaringan. Kemudian organ-organ pivotal yang penting itu misalkan otak, Ginjal hati, terutama untuk uji toksisitas, pasti ginjal dan hati ini uh, diamati ya. Kemudian, organ reproduksi, apakah dia berpengaruh pada reproduksinya? Kemudian, injection site-nya ini, apakah nanti memberikan dampak yang tidak baik pada injection site? Ini lokal tolerance, jadi uh, harus dilakukan karena ini merupakan... Bagian dari studi toksisitas dosis berulang atau dosis single dose gitu. Jadi ini uh, yang harus dilihat semua gitu. Jadi ini biasanya tambahan-tambahan, tambahan-tambahan parameter ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan produknya, tetapi ini bisa uh, terdampak gitu, istilahnya terdampak. Biasanya Mata seperti mata gitu, jadi biasanya ada parameter oftalmologi untuk uji toksisitas, yaitu meskipun pemberian bahan tersebut melalui injeksi gitu ya jauh dari mata, tetapi uh, bisa saja mata itu terdampak gitu. Sehingga jadi ada parameter tambahan seperti oftalmologi itu harus di, diperiksa juga pada uji toksisitas. Kemudian uji-uji lanjut atau misalkan nanti dari pengamatan ada sesuatu misalkan motoriknya atau apa yang harus diuji lebih lanjut misalkan untuk uji motoriknya itu lebih lanjut maka uji itu harus ditambahkan juga untuk pengamatan di uji toksisitas. Sehingga pada saat untuk uji toksisitas sendiri itu tahapnya adalah pertama biasanya kita desain studinya dulu tadi untuk mengetahui bagaimana apa yang akan apa yang kita butuhkan apa tujuan dari peneliti ini gitu kemudian apa efek yang diinginkan oleh peneliti ini di didesain sedemikian rupa untuk di, dicobakan pada animal model jadi animal modelnya seperti jenis hewannya berapa jumlahnya ini benar-benar harus di harus didesain dengan baik gitu ya dosisnya dosisnya berapa kemudian rutenya bagaimana groupingnya bagaimana gitu dan dan lain sebagainya ini harus didesain di di awal gitu. kemudian selanjutnya pasti pengujian bahan gitu dan koleksi data dari pengujian bahan ini nanti data yang diperoleh untuk uji toksisitas itu cukup kompleks ya jadi rumit termasuk rumit kalau dari pengalaman saya uji toksisitas ini adalah uji yang rumit cukup rumit gitu karena parameternya banyak parameternya banyak sekali ya bukan hanya banyak tapi banyak sekali gitu karena hampir semua parameter dalam tubuh itu diamati gitu mulai dari berat badannya mulai dari suhu tubuhnya detak jantungnya respiratory rate-nya kemudian bagaimana pakannya Bagaimana pola makannya, kemudian minumnya bagaimana, urinnya bagaimana, kemudian ada apakah ada perubahan fisiologis dari hewan ini misalkan dia jadi jadi menyendiri, jadi eh, apa? Paralisa misalkan gitu kemudian dan lain sebagainya secara fisik mungkin ada perubahan itu semua harus diamati dari dari pengamatan Uh, individu ini harus diamati, kemudian parameter darahnya itu juga cukup kompleks ya. Ada hematologi, ada kimia darah, ada koagulasi. Hematologi sendiri aja parameternya cukup banyak. Mulai dari WBC, RBC, hemoglobin, platelet. Ini semua harus diuji. Jadi kalau dari pengalaman saya untuk parameter hematologi sendiri itu aja uh, analisisnya cukup puluhan lembar kertas gitu ya. Jadi sampai sampai laporannya itu sudah berpuluhan lembar gitu kalau untuk hanya untuk hematologi aja karena parameternya cukup banyak. Kemudian belum lagi nanti ditambah parameter pada saat terminasi seperti berat organ, bagaimana makrosnya dan histopatologi dan ini semua nanti dikombinasikan. Semua data ini nanti akan dianalisis datanya kemudian dikombinasikan e, menjadi satu untuk dapat disimpulkan gitu. Nah, pada proses analisis data inilah uh, statistika itu penting dalam hal ini gitu karena tanpa bantuan statistika itu uh, peneliti tidak bisa menyimpulkan gitu apa kesimpulan dari pemberian dari uji toksisitas ini itu bagaimana kesimpulannya gitu nah dari uji statistika ini oleh karena itu pemilihan uji statistika bagaimana pengujian statistikinya itu cukup kompleks gitu untuk uji toksisitas ini kemudian yang lebih lebih apa ya kalau menurut saya lebih seru ya, lebih seru lagi itu karena ini menggunakan individu hidup gitu. Jadi ada variasi antar individu efek yang ditimbulkan satu individu dan individu lain tuh kadang ada yang ada yang berbeda gitu. Nah, berbeda itu pun harus dievaluasi apakah berbeda itu karena efek dari pemberian bahan atau bukan gitu. Nah, ini harus diuji dan ini biasanya pengujian untuk analisis data ini karena datanya cukup banyak dan cukup kompleks untuk dapat menyimpulkan dalam satu kesimpulan ini dibantu dengan uji statistika gitu. Nah ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh para pakar statistika uh, bagaimana cara menguji semua parameter yang ada ini untuk membantu para peneliti ini untuk menyimpulkan dari suatu produk itu apakah dia toksik atau tidak toksik. Sebetulnya uji toksisitas itu kalau dilihat kesimpulannya cukup sederhana, hanya hanya toksik atau tidak toksik gitu ya. Jadi safe atau toksik gitu kesimpulannya. Untuk kesimpulan dari data yang sekian banyak itu hanya dua kesimpulannya gitu. Atau toksik uh, dengan catatan atau bagaimana. Nah, itu kesimpulannya sebetulnya cukup sederhana tapi pada saat analisis analisis datanya itu sangat sangat tidak sederhana gitu karena banyak banget analisisnya gitu nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut untuk statistikanya nanti ada ahli statistikanya sendiri yang akan menjelaskan lebih lanjut Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Baik, uh, terima kasih kepada Dokter Setiarina atas materi yang diberikan. Beberapa poin yang dapat kita ambil dari materi Dokter Setiarina antara lain adalah pengembangan obat, atau drug discovery dan development, meliputi proses target selection, uh, lead discovery, medical chemistry, in vitro, dan juga in vivo. Kemudian, ada juga, ada juga beliau menjelaskan mengenai uji preklinik vaksin yang itu tergantung dari tuntutan keamanan dan kemajuan dan kemanjuran yang tinggi. Kemudian evaluasi non klinik vaksin pada hewan coba yang meliputi masalah keamanan, potensi toksisitas dan juga kontaminan. Kemudian uh, untuk produk herbal ada non-clinical consideration. Uh, kemudian ada juga uh, pemodelan hewan coba. Kemudian uh, beliau juga menjelaskan mengenai uji toksisitas karena itu merupakan salah satu syarat untuk pengujian secara internasional ya itu juga menggunakan e, karena menggunakan hewan coba tentunya juga ada prinsip yang namanya 3R kemudian setelah ada hewan cobanya kemudian e, ada proses evaluasi yang biasanya dilihat dari tiap organ dan e, uji toksisitas ini Tergantung juga dari uh, spesies dari hewannya itu, Kalo, jadi pemilihan hewannya itu harus dilihat juga mengenai animal spesies, jadi spesies dari hewan, kemudian dari uh, umur, ukuran, dan juga dari jenis kelamin. Lalu, contohnya adalah uh, uh, untuk pengu penggunaan satu macam untuk rodensia dan satunya lagi non rodensia. Jadi contohnya adalah untuk mencit atau tikus digunakan 10 jantan dan 10 betina kemudian digabungkan juga dengan menggunakan kelinci antara 3 atau 5 ekor per kelompok. Kemudian hak juga menjelaskan mengenai pentingnya menggunakan kelompok kontrol. Kemudian eh, menjelaskan juga tentang dosis. Jadi setiap untuk pemberian dosis ini tergantung juga dari rute pemberian dan juga setiap jenis hewan itu berbeda tiap, tiap rutenya. Kemudian parameter untuk uh, analisisnya, analisisnya jadi melihat secara umum ya, secara umum melihat peradangan lokal, efek pada kelenjar getah bening, toksisitas sistemik dan pada sistem kekebalan tubuh. Salah satunya yang kini kami gunakan itu adalah uh, pengujian detak jantung. Jadi menggunakan alat koda yang tadi sudah ditunjukkan itu. Kemudian eh, setelah itu pada saat terminasi harus dihitung mulai dari respon imunnya, pada kemudian di pada netropsi seperti bagaimana eh, makropatologisnya, kemudian pada histologisnya. Jadi sehingga eh, dilihat secara lengkap ya. Dan yang eh, tidak kalah penting adalah jadi dalam uji toksisitas itu step-stepnya adalah mulai dari desain study, kemudian pemilihan bahannya, koleksi data, kemudian analisa data, dan menimbulkan kesimpulan. Nah, biasanya dari analisa datanya ini dibutuhkan statistika, dan kesimpulannya itu nanti bakal hanya dua hasilnya, apakah toksik atau tidak toksik, gitu saja, atau atau aman atau tidak aman. Sehingga uji toksisitas ini banyak parameter yang digunakan dan juga rumit. Gitu. Okay. Sekarang kita akan melanjutkan acara presentasi kita hari ini dengan pembicara keempat. Yaitu pembicara tamu kami uh, untuk hari ini. Pembicara keempat adalah Dr. Dr. Randes Kartika Fitriasari MSI. Yang akan menjelaskan tentang eksplorasi data analisis dan pengujian hipotesis untuk riset kesehatan. Berikut ini adalah, seakan saya bacakan, biografi singkat dari Ibu Dr. Kartika Fitriasari. Jadi, Ibu Dr. Kartika Fitriasari menyelesaikan pendidikan S1 pada bidang statistika pada tahun 1992 di Institut Teknologi 10 November. Kemudian mengambil program S2 di Institut Pertanian Bogor bidang statistika juga dan lulus tahun 1997. Kemudian beliau melanjutkan hingga S3 di Institut Teknologi 10 November Surabaya bidang statistika dan lulus tahun 2014. Beliau sekarang menjabat sejak tahun 2020 ya, hingga sekarang menjabat kepala departemen statistika ITS. Banyak publikasi beliau yang sudah dapat dilihat di uh, katalog Sinta, jadi Sinta itu punyanya Indonesia, kemudian Scopus dan juga Google Scholar. Salah satu dari publikasi terpilih dalam lima tahun terakhir ini adalah pada tahun 2003, yaitu The T Distribution as Approach to the Second Order Multi-Response Surface Model of Paracetamol Tablets Quality, Quality karakteristik pada jurnal Applied Science. Baik, uh, sekarang kepada pemateri keempat, Ibu Dr. Kartika Fitriasari, tempat eh, layar dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Dani. Suara saya sudah terdengar, Bu. Ya, terdengar, Bu. Silakan. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini tim dari PNF Ya, mungkin salam kenal, ada dokter Dani, dokter Arief, dokter Astria, dan dokter hari Ini uh, mungkin uh, agak berbeda, ya. Kalau yang tadi uh, dari PNF, uh, perkenalkan kami dari Statistika ITS. Uh, izin share screen, ya, dokter. Ya, silakan, Ibu. Ya, Bapak Ibu, hari ini kami akan memperkenalkan mengenai eksplorasi data, analisis dan pengujian hipotesis untuk riset kesehatan. Sebelumnya, eh, karena background kami dari statistik, kami akan perkenalkan terlebih dahulu konsep dari data. Sebetulnya seperti apa sih tujuan kita belajar statistik? Jadi. Pada waktu kita mempunyai suatu data, maka data itu mempunyai informasi yang lemah karena data di situ hanya berisi numerik, hanya berisi angka tanpa ada bunyi sama sekali. Sehingga dikatakan informasi yang diberikan itu masih cukup lemah. Jadi misal kita mengamati kadar gula dari beberapa orang, nah. Yang kita kumpulkan, data kadar gula tersebut, itu hanya numerik saja. Jadi kita belum bisa membunyikan atau menginterpretasikan kalau belum kita olah. Jadi data itu merupakan fondasi dari suatu informasi. Nah, eh, dengan alat statistik, kita merubah data menjadi suatu informasi. Jadi yang tadi sudah punya data kadar gula dari beberapa orang, kita coba susun dengan grafik ya, ataupun kita ukur dengan uh, ukuran statistik ya, bagaimana kadar gula. Tentunya kita bisa melihat tren dari setiap individu, bahkan mungkin antar individu itu bisa berbeda. Sehingga kita bisa memberikan suatu informasi yang lebih baik dari sebelumnya karena yang sebelumnya tidak kita olah setelah kita ubah menjadi suatu grafik maka kita bisa memberikan uh, informasi kepada ya kepada pembaca gitu uh, bagaimana tren dari uh, kadar gula setiap individu dan bagaimana perbedaan dengan individu yang lain nah itu setelah kita ubah menjadi suatu informasi informasi-informasi yang ada kita hubung-hubungkan akhirnya kita mempunyai suatu knowledge Misalnya kita hubungkan kadar gula tadi dengan usia dari uh, orang yang kita amati Atau mungkin kita hubungkan dengan jenis kelamin dari orang yang kita amati Setelah kita hubung-hubungkan kita akan mempunyai suatu knowledge uh, Apa itu knowledge-nya? Misalkan apakah kalau bertambah usia maka kadar gulanya juga bertambah Apakah ada perbedaan kadar gula dari uh, wanita ataupun pria itu berbeda dan sebagainya Nah, setelah kita tahu suatu knowledge atau kita mendapatkan suatu knowledge, maka kita bisa memberikan uh, suatu obat yang tentunya berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lain berdasarkan knowledge yang kita punya tadi. Akhirnya action atau uh, kebijakan yang atau treatment yang kita lakukan akhirnya adalah suatu treatment yang wisdom. Jadi betapa pentingnya data yang kita olah tersebut akhirnya akan memberikan suatu action yang lebih wisdom. Nah, bapak ibu, eh, di sini saya jelaskan step di dalam pemodelan. Jadi pertama itu adalah eh, data collection, jadi mengumpulkan data ya, collecting, collecting. Nah ini kalau tadi sudah didiskusikan Dr. Setiarini itu merupakan collecting data ya, bagaimana cara eh, mengambil data. Uh, dari uh, binatang seperti itu, dan harus hati-hati. Nah, itu uh, proses pengambilan data. Setelah itu, kita lakukan data preprocessing. Data preprocessing ini adalah biasanya data yang kita kumpulkan itu selalu data kotor. Nah, dari data kotor itu kita melakukan data preprocessing, cek apakah data yang sudah dicatat itu sudah baik, apakah di situ eh, apa namanya sudah masuk misalkan usia oh, usianya ini memang dalam range-nya, artinya tidak ada yang salah ketik ataupun salah entry data atau salah eh, memasukkan data seperti itu. Nah, itu dilakukan di data preprocessing. Kadang-kadang kita melakukan perubahan skala data yang awalnya misalnya skalanya itu adalah Uh, numerik menjadi uh, skala menjadi kategorik itu ada di data proses yang tergantung dari nanti kita ingin me, apa ingin melakukan pemodelan dengan metode apa. Nah, berikutnya setelah dilakukan data preprocessing kita melakukan exploratory data analysis. Nah, ini nanti yang akan kita jelaskan pada hari ini uh, apa itu exploratory data analysis. Jadi, exploratory data analysis ini dilakukan sebelum tahapan pemodelan. Tadi yang di Jelaskan oleh dokter Ari, dokter Astria Dan dokter Setiarini Itu semuanya tadi sudah mengarah ke Pemodelan, jadi kalau misalkan dokter Ari Tadi lebih ke data Big data ya, gen, lalu ke Dokter Astria Tadi mengenai prevalensi Lalu dokter Setiarini Itu adalah pemodelan eh, Rancangan percobaan, nah di tahapan exploratory data analysis ini kita harus melakukannya sebelum pemodelan. Mengapa kita harus lakukan? Karena kalau kita melakukan exploratory data analysis ini, maka harapannya kita bisa menentukan alat statistik apa yang nanti sesuai. Jadi intinya exploratory data analysis atau EDA, biasanya disingkat EDA, itu adalah kita melihat ya, melihat bagaimana pola dari data yang ada. Ya, jadi kita harus membuat data yang ada itu menjadi suatu informasi sehingga kita bisa tahu bagaimana datanya, apakah polanya seperti apa, lalu apakah di situ ada outlier atau tidak, dan sebagainya. Nah, apa itu tujuan dari EDA? Jadi yang pertama kita memahami data. Oh, ternyata polanya itu ada lengkungan atau uh, ada uh, apa ya seperti pola misalkan oh habis naik turun naik turun seperti itu ataukah oh ternyata ini ada hubungan misalkan hubungannya kuadratik atau hubungannya dia linier nah itu kita bisa memahami dari data tersebut lalu berikutnya adalah cleaning data set kadang-kadang kita punya data itu ada missing value Ya, nah bagaimana kita melakukan imputasi? Imputasi itu banyak cara. Nah, salah satunya kita bisa lakukan nanti di cleaning dataset ini. Jadi membersihkan data sehingga data itu siap untuk diolah. Nah, lalu berikutnya melihat analisis hubungan. Nah, ini jadi eh, sudah dijelaskan di dalam memahami data. Kita bisa melihat bagaimana hubungan eh, di dalam variabel itu dengan eh, EDA ini. Deteksi outlier. Nah, ini mungkin juga sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu ya bagaimana mendeteksi outlier nanti juga akan kami jelaskan bagaimana mendeteksi outlier yang mudah e, menggunakan EDA. Lalu sebagai dasar menentukan hipotesis. Nah, ini EDA itu dilakukan sebelum kita punya hipotesis. Jadi begitu kita melihat bentuk-bentuk data tersebut, maka kita baru menentukan hipotesis berdasarkan e, hasil atau gambar e, dari hasil EDA tadi. Alat apa yang dipakai oleh Eda biasanya menggunakan visual, grafik, dan numerical measure. Atau mungkin bapak ibu sering dengar yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Ya, kalau nanti ada juga ukuran asosiasi dan sebagainya. Nah, ini ada istilah kalau di kami ada istilah Eda dan CDA. Jadi exploratory data analisis dan confirmatory data analisis. Kalau EDA itu kita belum tahu hipotesisnya. Kita bahkan akan mengenerate hipotesis apa yang akan kita nanti munculkan berdasarkan grafik-grafik yang kita buat. Intinya EDA itu pada visual. Makanya di sini mostly EDA itu menggunakan grafik. Ya, tapi kalau CDA itu sudah uh, hipotesis ya. Jadi hipotesis testing yang biasanya uji min, baik itu satu populasi, dua populasi, itu masuk kelompok di CDA. Nah, ini Bapak Ibu, macam-macam dari grafik yang ada. Ini Bapak Ibu sudah kenal ya, ada grafik batang, bar chart, ada pie chart, lalu ada line chart, lalu ada histogram, lalu ada scatter plot ya. Nah, setiap grafik itu ini kalau di statistik belajar grafik saja satu semester ini terdahni. <guluh> jadi, nah ini saya perkenalkan dalam waktu 30 menit ya grafik. <guluh> Oke, okay. jadi grafik itu mempunyai Uh, fungsi sendiri-sendiri Ada grafik yang bermanfaat untuk perbandingan Ada grafik untuk cek distribusi Ada grafik untuk melihat bagaimana komposisi Ada grafik yang untuk melihat relationship ya. Sekarang saya akan jelaskan masing-masing uh, grafik Saya mungkin tidak menjelaskan pie chart itu apa Tapi saya lebih uh, menggunakan ini yang sering orang salah lakukan gitu ya jadi paijat, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, ini paijat eh, diagram lingkar begitu. Ini sering dipakai, ya. Tadi saya lihat juga Dr. Astria pakai, gitu ya, untuk untuk paijat. Tetapi Bapak Ibu, paijat ini punya keterbatasan, gitu ya. Salah satunya adalah yang ada di. Bentar, more, more. saya nyalakan dulu. Oke, yang ada di sebelah eh, kiri saya, ini adalah keterbatasan paijat. Yang pertama adalah kalau saya punya dua pie yang seperti ini, saya akan sulit untuk membandingkan e, antara kasus yang satu dengan kasus yang lain gitu. Jadi akan sulit karena posisi A-nya ini A-nya di sebelah sini, lalu ini A-nya di sebelah sini. Jadi akan sulit untuk membandingkannya. Nah, ini keterbatasan pie Dalam hal ini lebih mudah kalau Bapak Ibu menggunakannya adalah kalau membandingkan seperti ini tidak menggunakan pie tapi menggunakan bar chart. Berikutnya adalah sama halnya seperti ini. Pada waktu kita punya eh, pertama, ya, jumlah kategorikanya itu terlalu banyak. ya Apalagi dia mirip-mirip yang seperti ini, lebarnya atau slice-nya itu eh, tidak terlalu menonjol begitu. Maka kita akan sulit untuk membaca di dalam pie chart. Kita akan lebih mudah kalau kita menggunakan bar chart. Ya. Bar chart yang tersort kita akan cepat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya. Ini tidak tersolat. Ya. Demikian juga kalau kita ingin membuat uh, atau memposisikan bahwa D dan C ini dia terbesar keberapa, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan bar chart, kita akan lebih mudah. Maka dia C ini urutannya ketiga, D urutannya keempat. Kalau pakai pajak, kadang-kadang kita masih berpikir, C sama D ini besar mana ya? Gitu. Masih berpikir begitu ya. Karena dia uh, selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, berikutnya ini adalah uh, grafik pie chart, uh, chart yang lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua uh, grafik. Kalau kita lihat apakah grafik ini sudah sesuai pemakaiannya? Nah, kalau kita lihat coba Bapak Ibu lihat ini ya. Ini 17,1, ini 41,5, 18,6, plus 1,3, yang kecil ini ada di bawah 1,6. Totalnya saja kalau di belakang ini poin 1, poin 6, poin 3, poin 5, poin 6 tidak 100%. Ya. Padahal, kalau pie chart ini harus 100%. Nah, apakah yang membuat ini salah? Nah, ini. Ini pernah kejadian mahasiswa kami juga membuat ini tuh salah. Mengapa? Uh, awas hati-hati pada waktu kita menggunakan software, pada waktu data kita bentuknya adalah percentage, di mana percentage itu bukan membaginya adalah total, sehingga dia percentage totalnya tidak 100%, maka jangan langsung menggunakan pie chart. Kalaupun menggunakan pie chart, harus disetting menjadi percentage terhadap totalnya. Sehingga ini totalnya menjadi 100%. Ya, jadi ini datanya 100, datanya dalam bentuk percentage, terus lupa waktu pakai Excel atau pakai software lain yang dicentang itu adalah value-nya, maka yang muncul adalah value. Padahal totalnya tidak 100%. Nah, gitu. Oke. Lalu yang di sebelah kanan mungkin kalau dilihat 100% ya, tapi karena jumlah ini ya, jumlah apa? terlalu banyak mungkin lebih mudah kalau pakai tercampur Oke. Lalu berikutnya ini, Bapak Ibu. Seringkali kita menggunakan empat chart itu. Wah, yang bagus ini ya, pakai yang tiga dimensi. Ya, ini yang dua dimensi, ini yang dua dimensi, uh, yang tiga dimensi. Seringkali supaya bagus, kita pakai dua dimensi untuk penyajian data kita. Tapi apa yang terjadi? Justru pada waktu kita menggunakan tiga dimensi seperti ini, terjadi misleading. Apa itu misleadingnya? Coba kita perhatikan pada waktu dua dimensi ini yang biru muda ini itu lebih lebar daripada yang orange. Tapi pada waktu dia posisi tiga dimensi, begitu posisi orange itu ada di bawah, maka seolah-olah yang orange ini lebih lebar daripada yang biru. Pada waktu kita menggambarkan sesuatu dalam bentuk visual, orang itu hanya melihat tiga detik. Ya, mungkin kalau kita melihat tiga detik saja, kalau kita hanya membaca yang ini, maka terjadilah misalnya namanya misleading. Nah ini uh, akan bahaya sekali dalam pengambilan kebijakan kalau kita sampai misleading gitu ya. Nah berikutnya tadi setelah baik cat, baik cat kadang-kadang uh, punya kelemahan. Nah kelemahan itu bisa kita gantikan dengan yang namanya barcat. Saya rasa barcat pun sering dipakai ya di penelitian kesehatan. Jadi ini macam-macam bar chart. Ada yang single seperti ini, ada yang stack bar seperti ini, dan ada yang cluster seperti ini. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau single ya dari variabelnya uh, satu ya untuk menunjukkan mungkin ini frekuensi dari misalnya kelompok usia atau frekuensi dari uh, kategori obat gitu ya yang diberikan obat treatment A, treatment B, treatment C, treatment D seperti itu. Nah. Kalau yang seperti ini berarti nanti mungkin ada kelompok-kelompok uh, tadi -kelompok misalkan tadi treatment dan usia seperti itu. Nah, ini bisa disajikan dalam stack bar ataupun cluster. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini tadi juga saya lihat ya ada gambar yang seperti ini. Bapak Ibu lihat? Apakah grafik ini sudah sesuai, Bapak Ibu? Ini adalah dua grafik dari data yang sama, tapi cara penyajiannya berbeda. Ya. Kalau kita ambil yang sebelah kiri, orang langsung terkejut ini. Waduh, ternyata fatality rate tinggi sekali, gitu ya, tanpa melihat angka. Jadi seolah-olah itu tinggi. Tapi kalau kita lihat yang di sini, ini masih menyejukkan. Oh, nggak terlalu tinggi. Gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat angka 14,8 persen, mungkin tidak terlalu tinggi tapi karena kita sajikan dalam bentuk yang seperti ini akhirnya akan menjadi misleading. Ya, akan lebih baik kalau disajikan dalam bentuk seperti ini. Apa kesalahannya atau fatalnya? Di sini ujungnya tidak 100%. Padahal kita tahu kalau kita pakai percentage maksimumnya adalah 100%. Jadi sebaiknya kalau kita pakai percentage, maka ujungnya yang sebelah atas ya itu harus 100% sehingga yang kita infokan itu tidak menjadi misleading. Nah berikutnya, nah ini juga misleading yang berikutnya. Jadi ini data pertama, ini data kedua, ya ini dari data uh, maaf ini gambar pertama, ini gambar yang kedua, ini dari data yang sama tapi digambarkan oleh orang yang berbeda. Akhirnya kesimpulannya bisa jadi berbeda. Yang ini mungkin menyatakan bahwa oh perbedaannya cukup tinggi antara Eropa dan Amerika, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini oh Eropa sama Amerika itu tidak berbeda jauh gitu, ternyata. Nah ini kan uh, jadi berbeda ya kesimpulannya yang tadi amat sangat tinggi mungkin yang ini bisa jadi sebetulnya tidak terlalu tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini tidak dimulai dari nol ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang seperti ini Jadi tidak dimulai dengan nol Apalagi pada waktu kita membandingkan banyak data Tetapi ada yang satunya dimulai dengan angka yang berbeda Ya misalkan di sini dimulai dengan angka 13 Nanti ada data lagi dimulai dengan angka mungkin 10 Ada data lagi dimulai dengan angka 20 Lalu kita bandingkan Nah itu sudah tidak layak Karena apa? Ujungnya adalah berbeda Ya, ujung bawah dan ujung. Nah, Berikutnya adalah bagaimana barcat dipakai untuk data yang bersifat time series. Tadi di gambar yang atas, barcat itu akan eh, kita cepat menangkap insight pada waktu barcat itu kita sort, ya kita sort. Nah, maka barcat itu akan bagus insight yang kita akan cepat dapat, gitu ya. Dibanding kalau kita tidak sort, ya. Nah, tapi pada waktu ini datanya adalah time series, kita nggak boleh short. Ya. Jadi, misalkan seperti ini, ini 28, terus 27 April, terus 29. Nah, ini dia e, maunya mungkin di-short ini. Di-shortnya berdasarkan ini ya, tambah turun, tambah turun, tambah turun. Tetapi dia lupa bahwa ini di sini adalah waktu. Ya. Jadi, kalau dia itu adalah waktu, maka kita tidak boleh short untuk e, ya nggak boleh di tidak boleh diurutkan di berdasarkan uh, apa namanya uh, tingginya barnya itu tidak boleh. Jadi tetap harus shortnya adalah time-nya. Nah itu, ini yang sering juga uh, dilakukan sehingga terjadi misleading gitu ya. Ini kacau di tanggalnya karena dia diurutkan di sini. Ya. Kalau ini kota misalnya itu boleh gitu ya. Misalnya uh, prevalensi kanker di kota A B C D E gitu ya kotanya harus diurutkan sehingga kelihatan oh mana yang paling tinggi kota A oh mana yang kedua kota F misalkan begitu itu boleh. Berikutnya ini uh, contoh tadi pada waktu kita punya uh, bar chart gitu ya uh, di sini ada dua data atau dua gambar ya maka kita lebih dapat e, mendapatkan insight-nya atau cepat mendapatkan insight-nya atau lebih memahami dari data tersebut jika ditampilkan dalam bentuk yang seperti ini ya. Karena yang seperti ini e, lebih apa leb, lebih cepat ya dapatnya ini ini diurutkan jadi lebih cepat. Oh, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah gitu ya. E, yang satu sama yang lain mana yang lebih tinggi. Tapi kalau kita seperti ini Nanti ada yang mirip-mirip, ini agak susah untuk mengambil. Masih mikir lagi ya. Padahal tujuannya bikin grafik itu memudahkan kita. Tapi kalau mau bikin grafik masih kita berpikir untuk mendapatkan insight, berarti grafik itu tidak tepat. Ini juga pada waktu kita bentuknya seperti ini, kita ingin membandingkan per tahun, maka kita lebih mudah membandingkan per tahun dalam bentuk yang seperti ini. Nah, maka kita tumpuk, lalu kita pakai ini per tahunnya. Maka kita lebih mudah untuk membandingkan seperti ini. Nah, eh, sebelum ke berikutnya, orang sering bingung dengan bar chart dan histogram. Ya. Karena keduanya dalam bentuk bar, dalam bentuk batang. gitu ya Tetapi sebetulnya antara histogram dan bar chart ini ada perbedaan. Kalau kita menggunakan bar chart itu biasanya pada sumbu x-nya atau pada datanya itu ada data yang bersifat kategorik ya. Tapi pada histogram maka datanya itu bersifat numerik ya. Datanya itu bersifat numerik. Kalau di bar chart ini harus ada yang bersifat kategorik misalnya tahunnya atau kota atau tadi misalkan jenis kelamin atau mungkin uh, jenis treatment vaksin ya atau mungkin kelompok usia dan sebagainya. Ya tapi kalau kita pakai atau datanya itu adalah berupa numerik maka kita menggunakan uh, histogram ya. Lalu gambarnya kalau histogram itu tidak ada gaps di antara batangnya, kalau bar itu biasanya ada gaps gitu ya di antara uh, batangnya. Ya, intinya tadi. Kalau histogram atau kalau diagram batang tadi kita uh, sudah memahami bahwa kalau bar itu sebaiknya di order gitu ya supaya kita mendapatkan insight gitu. itu boleh gitu ya jadi kalau kita ingin kita order misalkan ini adalah uh, kota tadi kita boleh melakukan uh, mengurutkan untuk menampilkannya tetapi kalau histogram tidak bisa ya. karena apa karena yang di sini numerik ya kalau di numerik ini nggak boleh diacak-acak gitu, urutannya habis 0 sampai 5 ya pasti 5 sampai 10 setelah itu ya pasti 10 sampai 15 ya jadi kita tidak boleh uh, Acak-acak ini atau diurutkan begitu tidak boleh karena nanti order dari uh, apa bagian-bagian ini pasti akan uh, kacau gitu dan ini uh, beda kalau di histogram uh, kita dalam hal ini sebetulnya satu kesatuan ya jadi datanya itu uh, awalnya itu ada data yang numerik setelah itu kita kelompokkan sehingga kita membuat uh, suatu histogram tujuannya mengelompokkan itu adalah membuat bin atau lebar dari uh, datanya tersebut nah Bapak ibu, berikutnya adalah mengenai histogram. Mengapa kalau kita mau menggambarkan data yang bersifat numerik? Ini saya anjurkan kita selalu melihat bagaimana bentuk histogram. Ya, mengapa? Karena dalam histogram ini kita bisa melihat bagaimana bentuk distribusinya, kita bisa melihat bagaimana pemusatannya, terutama seperti ini pada waktu kita menjumpai data yang bentuknya seperti ini maka kita tidak bisa menggunakan ukuran measurement itu satu saja misalkan saya mau ini berapa rata-ratanya oh rata-ratanya 6 karena rata-ratanya ada di tengah 6 ini mohon maaf kalau bentuk datanya seperti ini lalu Bapak Ibu menyimpulkan bahwa rata-rata rata-ratanya rata itu 6 itu akan menjadi misleading mengapa sebetulnya rata-ratanya tidak 6 sebetulnya Bapak Ibu ini punya dua kelompok data kalau kita lihat bentuknya seperti ini, ini namanya kalau di statistik istilahnya bimodal ya ada dua ya kalau banyak berarti multimodal multimod mod modus ya ini ada modus puncak puncaknya ini pada waktu data kita seperti ini maka sebaiknya kita mencari sentral tendensinya atau ukuran pemusatan berdasarkan kelompok kelompoknya ini oh ternyata di sini ada dua kelompok data ya berarti yang satu rata-ratanya di sini dan yang satu rata-ratanya di sini ya tapi kalau kita tidak gambarkan langsung kita hitung saja berapa rata-ratanya. Oh rata-ratanya enam begitu, maka bisa saja ukuran yang kita berikan tadi menjadi misalkan oh enam itu rata-rata semuanya. Ternyata kalau yang usia sekian sampai sekian rata-ratanya itu sekian loh, misalkan uh, kadar gulanya. Kalau usia sekian sampai sekian rata-ratanya itu sekian loh kadar gulanya. Nah ini kan akan menunjukkan uh, insight yang lebih baik. Dibandingkan kalau kita langsung membuat rata-rata kederpulanya berapa dengan range yang uh, sangat lebar, begitu ya. Nah, ini nanti kalau kita uh, simpulkan, apalagi ke persentagenya, bisa terjadi yang namanya Simpson Paradox, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan apa itu Simpson Paradox. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu bagaimana eda ini sehingga kita bisa memahami bagaimana bentuk data kita, gitu. Nah ini kita melihat histogram Kalau kita ingin membandingkan yang pertama pasti Skala datanya harus sama Baru kita bisa bandingkan Oh ternyata ini variabelnya atau variansnya Atau sebarannya dia lebih kecil Dibanding sebaran yang di sini Gitu ya Nah ini kalau kita mau bandingkan Selain kita bisa tumpuk seperti ini Kita juga bisa bandingkan secara terpisah Tapi yang perlu diingat adalah Pada waktu kita membandingkan secara terpisah Bapak Ibu skala data yang ada di sini itu harus sama. Kadang-kadang yang sering kita mengolahnya sendiri-sendiri. Ini diolah, kita tahu ada kelompok data, lalu ini diolah sendiri pakai software, ini diolah sendiri pakai software. Nah, output masing-masing software itu skalanya bisa beda-beda karena tergantung dari di sini maksimumnya minimumnya berapa. Tapi kalau kita serentak mengolahnya lalu kita pakai overlay atau kita pakai separate line, maka nanti hasilnya pasti akan berbeda. Ya. Berikutnya adalah histogram juga bermanfaat untuk melihat apakah ada outlier atau tidak. Nah, berikutnya adalah box plot ya. Mungkin ada yang sudah mengenal ini box plot. Box plot ini seringkali kita gunakan pada waktu kita ingin melihat lima nilai yaitu yang pertama adalah minimum, yang kedua adalah kuartil 1, yang berikutnya adalah median kuartil 2, kuartil 3 dan maksimum. Jadi kita bisa mendapatkan lima angka dalam satu gambar itu dengan menggunakan box plot, ya. Pada waktu kita melihat box plotnya itu seperti ini, maka di sini terlihat bahwa datanya seperti, eh, terlihat simetri, ya. Pada waktu box plotnya seperti ini, maka terlihat bahwa ada right skew, jadi miring kanan. Kalau miring kanan, berarti data mengelompok di sebelah kiri gitu ya, data mengelompok di sebelah kiri. Kalau left skew atau miring ke kiri, maka nanti data itu mengelompok di sebelah kanan gitu. Nah, ada kelemahan di dalam box plot. Oleh karena itu, karena punya kelemahan, sebaiknya kita jangan menggunakan uh, box plot itu sendiri. Harusnya ditambah dengan uh, visual yang lain, misalnya histogram. Ini contoh kita menyimpulkan bahwa data kita simetrik, X oke okay berdasarkan boxplot. Tetapi jangan sampai kita menyimpulkan data kita normal berdasarkan uh, boxplotnya, karena simetri belum tentu distribusinya adalah normal. Ini contohnya yang hijau memang normal, tapi yang kuning ataupun yang merah tidak berdistribusi normal, gitu ya. Tapi simetri, gitu. Mungkin ada juga yang bentuknya uniform itu bisa juga boxplotnya akan seperti ini. Lalu juga jangan menggunakan box plot kalau kita mempunyai pencilan yang seperti ini. ya Ini kadang-kadang box -kadang akan menyesatkan seolah di sini datanya sedikit. gitu Ternyata begitu kita plot karena ini datanya sudah lewat dari whiskernya ya artinya sudah sudah lewat dari kuartil uh, ini bawah berarti kuartil satu ya berarti uh, kalau sudah lewat dengan kuartil satu ini menuju minimum biasanya dia tidak tidak tampak berapa besarnya. Nah ini kalau dia terjadi yang seperti ini, nah ini nanti kesimpulannya kadang-kadang salah dikira ini sedikit begitu ya, di sedikit. Lalu berikutnya juga jangan menggunakan box plot itu uh, hanya sendiri uh, karena pada beberapa kasus, nah seperti ini di sini ada ada miss gitu, bukan miss karena di sini memang tidak ada data ya, tidak ada data, maka box plotnya akan sama, padahal datanya uh, hasilnya juga berbeda. Gitu ya. Nah berikutnya adalah line chart. Ini juga sering Bapak Ibu gunakan, terutama kalau kita mengamati uh, kasus atau kejadian yang ada berhubungan dengan waktu. Jadi line chart ini biasanya kita gunakan untuk menggambarkan perubahan uh, data dari waktu ke waktu. ya ini ada tiga tipe yang sering dipakai. Yang pertama simple line, ada yang multiple line, dan ada yang compound line. Nah, tapi Bapak Ibu awas hati-hati, ini sering juga dilakukan pada waktu kita uh, menuliskan atau membuat gambar. Katakanlah misalkan ini uh, nah ini kebetulan uh, gender development index ya, tapi bisa saja misalkan ini adalah prevalensi uh, kanker ya. Lalu ini adalah uh, kota ataupun ini adalah negara ataupun daerah tertentu maka jangan kita menggunakan line plot karena seolah-olah oh ini turun ini turun padahal kita tidak tidak membandingkan dia turun atau naik ya cuman kita membandingkan dia lebih rendah atau lebih tinggi nah seolah-olah kalau kita pakai line plot itu ada turun atau ada naik ya lebih cocok kalau di sini bukan waktu maka lebih cocok menggunakan bar chart tapi kalau ini adalah waktu ini adalah time maka gunakan line chart Nah, berikutnya adalah scatter plot. Ini juga sering dipakai di penelitian kesehatan, gitu ya. Jadi untuk melihat pola hubungan antara dua variabel. Lalu kalau kita pakai tiga variabel biasanya pakai bubble chart. Nah ini bapak ibu, uh, ini saya contohkan, gitu ya. Saya, uh, di sini uh, ada peneliti yang ingin melihat hubungan antara sifat neurotisik, ya, neurotism ya, dengan Performansi pekerjaan dan gaji. Jadi ada sekian orang pegawai lalu diamati apakah mereka mempunyai sifat neurotisme atau tidak ya. Jadi kalau nol itu uh, tidak punya sifat neurotik, kalau tujuh dia sangat neurotik ya, sangat tidak stabil gitu ya Lalu uh, dihubungkan dengan performa pekerjaan. Pada waktu kita lakukan pakai scatter plot. Ya terlihat kalau kita tambahkan dengan lain atau kita tambahkan dengan garis regresi uh, maka kelihatan ini positif gitu ya. Kalau kita lihat dengan salary ini juga positif. Nah berarti kan kesimpulannya semakin dia neurotic maka performansinya semakin baik. Kalau kita lihat dari sini semakin dia Salary-nya juga semakin baik gitu. ya semakin bagus ya karena dia ada signifikan dan positif. Ini belum diuji signifikansinya ya. Tapi dari 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 gambar tadi kita langsung wah ini dapat ilmu nih. Kelihatannya neurotik ada hubungannya. Kalau melihat tadi ada bisa kita membuat tes. Apakah nanti itu signifikan tidak kita lanjutkan pengujiannya. Kelihatannya hubungannya positif. Coba kalau kita langsung memutuskan oh ternyata positif ya Berarti untuk meningkatkan kinerja saya nanti akan lebih banyak orang neurotik? Apakah seperti itu gitu ya? Neurotik itu kan uh, stabil Kalau non neurotik itu uh, stabil secara emosi. Kalau neurotik berarti tidak stabil secara emosi. Apakah saya harus uh, banyak orang yang tidak stabil secara emosi untuk meningkatkan kinerja? Nah, ini kadang-kadang berpikir, ini yang salah data atau saya menyimpulkan atau apa ya? Loh datanya lo seperti ini begitu. Ini yang sering gitu ya, sering Datanya seperti ini, gitu. Sebenarnya begitu, tapi kok aneh ya? Tapi datanya begini ya? Nah, gaji juga begitu, gitu. Gajinya dan neurotiknya itu positif, gitu ya. Nah, pada waktu e, seperti itu, lalu kita berpikir, apakah nanti yang lebih stabil kita berikan gaji yang lebih kecil? Apakah betul seperti itu? Nah, ini kan tanda tanya kembali, gitu. Yang salah itu waktu ngamati datanya atau bagaimana? Apa menyimpulkannya, gitu? Ya, coba kita lihat. Pada waktu kita menemukan sesuatu yang ganjil seperti itu, coba Bapak Ibu, data itu dikelompok-kelompokkan, kira-kira ada variabel lain yang memungkinkan menjadi beberapa subkelompok data. Jadi data yang seperti tadi itu akhirnya dicoba untuk dikelompokkan berdasarkan pekerjaan atau posisi pekerjaannya. Ya, begitu dikelompokkan pada posisi pekerjaannya yang semula itu positif, ada yang menjadi negatif. Berarti yang positif tadi hanya berlaku untuk pekerjaan yang posisi teknis, tetapi yang neoretik tadi, neoretik tadi tidak berlaku untuk pekerjaan yang berorientasi pada layanan. Artinya semakin ya kalau melayani nggak boleh dia tidak stabil gitu ya. Jadi kalau melayani kalau nggak stabil ya nanti performanya akan jelek gitu. Jadi ini akan lebih lebih baik gitu ya. Nah, di sini terjadi perubahan tanda yang awalnya positif menjadi negatif. Inilah yang disebut sebagai Simpson Paradox. Bapak Ibu dan ini seringkali kita temui. Makanya hati-hati pada waktu kita melakukan analisis data kalau kita tidak melakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Nah, berikutnya yang tadi gaji ya. Begitu kita tambahkan variabel edukasi, maka yang semula tadi itu adalah positif menjadi negatif. Ya. Karena positif itu setelah digabungkan, nah inilah yang disebut sebagai simpan paradox. Nah demikian juga dengan kesimpulan yang seperti ini. Jadi ini ada kelompok data ya, kita ambil dulu yang bawah. Ada usia, kelompok usia 10-59, ada 6.000 orang yang tidak divaksin, ada 15.000 orang yang divaksin. Dari 6.000 yang divaksin, ada 100 yang meninggal, eh, tidak divaksin, ada 100 yang meninggal, eh, tingkat kematiannya itu adalah 1,7, sedangkan yang divaksin tingkat kematiannya 2,1, nah ini orang langsung berpikir, oh yang vaksin kok tingkat kematiannya lebih besar gitu kan ini kalau mau dipublis juga gitu kan ya, nah sebetulnya bukan salah datanya tapi kita yang mungkin harus perlu menganalisis lebih lanjut bagaimana bentuk data lagi? Kita coba, kita pisahkan age-nya, usianya, ya. jadi kelompok-kelompok data. Setelah kita pisahkan, ternyata di kelompok 10-29, itu yang tidak divaksin lebih banyak dibanding kelompok yang uh, lebih dewasa. Sedangkan di kelompok yang vaksin, kelompok yang dewasa lebih banyak daripada kelompok yang uh, apa? usia muda kayak gitu. Nah, karena perbedaan inilah yang seringkali bisa menyebabkan Simpson paradox gitu. Nah, ini padahal kalau kita kita bagi dengan usia, maka yang di, tidak divaksin itu lebih tinggi tingkat kematiannya dibanding yang divaksin gitu. Demikian juga yang di kelompok 30 sampai 59. Jadi kalau kesimpulan ini secara teori benar, tapi kalau kita pakai ini Ya, perubahannya terbalik. Nah, inilah yang disebut sebagai Simpson paradox gitu. nah, Ini harus hati-hati pada waktu kita menyimpulkan sesuatu. Nah, ini juga ini seringkali dipakai untuk uh, contoh dalam eksplorasi data, menunjukkan eksplorasi data. Ini saya punya empat kumpulan data ya. Jadi ada empat kumpulan data. Uh, data yang pertama x1 sama y1, lalu x2 sama y2, lalu x3 sama y3 dan x4 sama y4. Pada waktu saya hitung korelasinya, itu cukup tinggi, 0,8 itu cukup tinggi Bapak Ibu. Di atas 0,8 itu cukup tinggi, 0,82. Biasanya ini, kalau uh, orang mau menganalisis ini sebagai hubungan kausal, karena ini adalah numerik sama numerik, maka sudah korelasinya 0,8, langsung regresi. Kelompok 1 regresi, kelompok 2 regresi, kelompok 3 regresi, kelompok 4 regresi. Melihat, hanya melihat korelasi. Biasanya seperti itu. Padahal, pada waktu kita analisis, dia menggunakan regresi, semuanya sama hasilnya. Kelompok satu nilai koefisiennya sama dengan kelompok kedua, sama dengan kelompok ketiga, sama dengan kelompok empat. Lalu kita yakin bahwa, oh ya, sudah bisa ini pakai uh, regresi ketiga uh, keempatnya, sama hasilnya konstantanya, koefisiennya tiga, uh, variabel x satunya, koefisiennya 0,5. tapi apa yang terjadi pada waktu kita lakukan visual ternyata. Keempat, data ini punya sifat yang berbeda. Data yang pertama, kalau bapak ibu lakukan regresi, oke, okay, karena memang dia punya hubungan linier. Data yang kedua ini hubungannya kuadratik, jadi korelasi 0,82 tadi itu bisa terjadi pada waktu kita punya data yang kuadratik. Makanya, visual itu kadang-kadang ada yang bilang summary statistik can be dangerous gitu ya atau can be dangerous gitu ya karena ya tadi bisa menyesatkan gitu kalau kita tidak tambah dengan visual ya makanya betapa pentingnya eksplorasi data ini uh, karena uh, mengatasi misleading misleading yang terjadi pada waktu kita menggunakan ukuran statistik atau analisis yang lain demikian juga yang ini sebetulnya ini bisa pakai uh, regresi linear ya tetapi di sini ada Uh, apa ada outlier gitu. Kalau yang ini cuma data satu yang di di luar ya. Kalau ini sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh statistik karena ini kalau dibuang maka datanya x nilai x-nya itu sama semua. Jadi kalau tidak ada variasi di dalam statistik kita tidak bisa mengolah ya. Jadi kalau dilihat yang cocok hanya uh, menggunakan regresi linear itu adalah yang Nomor satu, yang nomor tiga cocok asal outliernya adalah dibuang. Dan nomor dua harus menggunakan regresi kuadratik. Yang nomor empat, kalau ini pun outliernya dibuang, kita tidak bisa mengolah pakai data statistik. Oke. Okay. Nah, tadi itu adalah eksplorasi data risk. Sebetulnya uh, cukup banyak, terutama kalau datanya sudah big data. Kebetulan uh, saya penelitian-penelitian terakhir itu memang menuju ke big data, misalkan seperti... Uh, RMI, nah seperti itu ya data-data image, data-data yang istilah data-data yang bukan data yang langsung numerik tapi data gambar, data suara, seperti itu. Nah itu kita pelajari juga. Nah data-data yang seperti Dokter Aris tadi uh, itu biasanya edanya nanti ada eda yang advance lagi, gitu ya. Nah nanti silahkan bergabung di PNF pasti nanti akan diajarkan uh, bagaimana eksplorasi data tingkat lanjutnya. Oke. Okay. Nah, berikutnya adalah uji hipotesis. Nah, di dalam uji hipotesis ini, mungkin saya uh, itu cuma dua slide saja. Bagaimana langkahnya? Pasti bapak ibu di sini juga, karena saya lihat uh, banyak yang dari... Uh, ilmu, ilmu medis ya Jadi ini yang sering juga dilakukan uji hipotesis Biasanya kita langkahnya menentukan hipotesis 0 atau hipotesis 1 Alternatif ya Setelah itu bagaimana alfanya Lalu bagaimana statistik uji Daerah kritis dan akhirnya menarik kesimpulan Lalu berikutnya ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu bagaimana ada dari punyanya Gardener tahun 2012 dia sudah membuat skema pembelian uji hipotesis. Bapak Ibu kalau mau lihat hal-hal yang seperti ini banyak di website. Jadi kapan kita menggunakan Z test, kapan kita menggunakan T test, kapan kita menggunakan PIR, kapan kita menggunakan uh, misalkan yang non parametrik yaitu misalkan Wilcoxon atau uh, ya mungkin ada ya tadi beberapa di, di ada Man Whitney ini. Nah, Nah, seperti itu nanti ada uh, artinya seperti petunjuknya ya kita melihat bagaimana apakah dia berdistribusi normal atau tidak jadi ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi di dalam suatu uji hipotesis pada waktu asumsi itu tidak dipenuhi maka kita harus lari ke uji hipotesis yang bersifat non-parametrik ya saya kira dari saya seperti itu nanti uji hipotesis mungkin akan lebih lanjut dijelaskan sama uh, Mbak Nur ya berikutnya Terima kasih. Uh, saya kembalikan ke Dokter Dani. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih atas penjelasan dari Dokter Kartika Fitriasari. Penjelasannya amat sangat komprehensif. Seperti saya itu yang saya ingat saya baru kuliah itu juga ditau, dijelaskan seperti begitu, dan saya harus baca sendiri. Jadi eh, ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari poin-poin yang disampaikan oleh Dokter Kartika. Salah satunya adalah Uh, beberapa yang dapat kita ambil adalah, no, jadi mulai dari knowledge management itu mulai dari data, informasi, knowledge dan kemudian uh, wisdom. Kemudian uh, Dokter Kartika juga menjelaskan mengenai exploratory data analysis itu yang meliputi dari uh, data preprocessing, repro exploratory data analysis dan modeling. Kemudian bagaimana dari IDEA tadi? IDE tadi bagaimana pola datanya kita harus kita, kita lihat juga kemudian uh, tujuan dari IDE mulai dari memahami data cleaning data set analisa hubungan antar variabel deteksi outlier sebagai dasar untuk menentukan hipotesis yang akan diambil kemudian juga menjelaskan mengenai perbedaan exploratory data analysis dan confirmatory data analysis itu juga dijelaskan yang yang satu lagi yang penting adalah bagaimana menggunakan ben berbagai macam bentuk dari eh, gambar untuk gambar dari statistik ini ya jadi mulai dari pie chart bagaimana cara menggunakannya terus bagaimana apa kapan kita tidak menggunakan pie chart nah itu juga dijelaskan oleh dr kartika kemudian bar chart kemudian bar chart itu ada yang bentuknya single bar chart uh, stack bar chart kemudian cluster bar chart juga ya, jadi kapan ter yang dijelaskan oleh Dr. Kartika adalah uh, kapan tidak menggunakan uh, bar chart, kapan kita harus actually harus menggunakan yang lain. Kemudian uh, juga menjelaskan mengenai perbedaan histogram juga dengan bar chart. Histogram biasanya digunakan untuk numerik dan bar chart dapat digunakan untuk kategorikal. Nah ini juga penting. Karena saya lupa juga tuh kalau mengerjakan, tiba-tiba waktu saya pakai Excel loh, kok aneh bentuknya. Oh, ternyata di situ. Dan juga eh, penjelasan mengenai histogram. Eh, kapan penggunaan histogram yang tepat. Kemudian box plot. Nah, box plot ini ada lima hal yang katanya bisa dilihat dari box plot, yaitu minimum, eh, Q1, eh, Q1, Q2, Q atau median, Q3, dan juga maksimum dari data kita. Kemudian eh, line chart. Kapan menggunakan line chart. Jadi, eh, supaya tidak ada kesimpulan yang aneh kemudian scatter plot ini scatter plot itu juga memang jarang digunakan saya sering lihatnya scatter plot ini di penelitian saja kalau yang untuk data-data umum juga jarang orang menggunakan scatter plot kemudian juga penjelasan mengenai Simpson Paradox ya gitu jadi kesimpulannya adalah eksplorasi data analisis itu sangat penting Uh, untuk langkah uji, kemudian juga dijelaskan mengenai langkah uji hipotesis Menentukan hipotesis dan skema pemilihan dari hipotesis Oke, okay. baiklah sekarang kita akan menuju kepada uh, pembicara kita yang selanjutnya Yaitu pembicara kelima, pembicara kelima ini adalah pembicara terakhir untuk hari ini Jadi pembicara kelima kita adalah Ibu Nur Laila Ramadania, SSI MSI yang akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemilihan analisis statistik untuk riset kesehatan. Berikut ini adalah uh, kurikulum vitae dari Ibu Nur Laila Ramadhaniah yang akan saya bacakan. Ibu Nur Laila Ramadhaniah menyelesaikan Sarjana S1, Strata 1, di jurusan Matematika, Fakultas Matematika, Universitas Jember pada tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dengan uh, S2 pada program studi statistik pada Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November Surabaya dan lulus tahun 2023. Jadi barusan lulus Ibu Ibu Nurlaila. Kemudian beliau pernah mengikuti training yaitu pelatihan pemahaman standar SMK3. SMK3 itu adalah sistem manajemen keselamatan dan, dan kesehatan kerja. Dan juga Ibu Nurlaila setelah menghasilkan beberapa publikasi juga seperti sama seperti yang lain. Baik e, kepada pemateri kelima yaitu Ibu Nur Laila waktu dan layar saya persilahkan. Baik terima kasih dok e, izin share screen apa sudah terlihat? Sudah ya sudah terlihat bu silakan baik terima kasih moderator uh, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemilihan analisis statistik untuk riset kesehatan sebelumnya sedikitnya sudah dibahas oleh bu Kartika tentang hipotesis dan tahapan statistik kesehatan uh, di sini ada tahapan pengumpulan data Penyajian data dan hipotesis dan juga pengolahan dan analisis data beserta kesimpulan uh, pada saat pengumpulan data tadi sudah dijelaskan pada sesi pertama baik inform baik bioinformatik uh, tentang penyakit kanker atau uji toksisitas uh, untuk penyajian data sendiri itu sudah dijelaskan oleh bu Kartika juga. Dr. Kartika juga mengenai eksplorasi data analisis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang menjelaskan sedikit tentang pengolahan dan analisis statistik beserta kesimpulan untuk menjawab hipotesis. Menyinggung sedikit tentang pengolahan data, pengolahan data merupakan proses mengubah data mentah atau raw data yang didapat dari kegiatan pengumpulan data menjadi informasi yang dapat bermanfaat. Data mentah yang dimaksud adalah seperti kuesioner, eksperimen, data penyakit. Nah, maksud dari maksud dari informasi yang dapat bermanfaat itu ada beberapa tahapan, yaitu biasanya ada tahapan editing, yaitu melakukan pemeriksaan data, dari kelengkapan, kejelasan tulisan, kejelasan makna dan konsistensi. Terus ada juga tahapan processing di mana proses data ini bertujuan agar dapat dianalisis. Misalnya pada jenis vaksin, pada jenis vaksin itu nanti akan diproses dengan menggunakan data kategorik yang nantinya bisa diolah menggunakan software statistik. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data. Ini pengolahan data sendiri terbagi menjadi dua yaitu teknik non statistik dengan data kualitatif dan melalui cara induktif yaitu pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi khusus. Bisa dikatakan bahwa data kualitatif itu data yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Contohnya misalkan E, rasa buah naga itu manis, atau bentuk daun putri malu itu menyirip. Sedangkan untuk teknik statistik sendiri, itu adalah untuk pengolahan data kuantitatif <tuh> yang berisikan numerik atau, atau angka. Contohnya, misalkan lebar pada daun mangga itu 4 cm, atau tinggi badan 155 cm, atau berat badan 50 kg. Nah, pengolahan data sendiri mempunyai langkah-langkah, yaitu yang pertama adalah penyusunan data, klasifikasi, atau pengelompokan serta analisis data. Penyusunan data sendiri sudah saya jelaskan sebelumnya seperti tahap editing, coding yang, yang di, kemudian dikelompokkan atau diklasifikasi berdasarkan tujuan penelitian dan analisa data ini dan analisa data ini eh, seperti halnya dengan analisis statistik yang nantinya akan akan saya contoh atau uji beda min mungkin untuk untuk penyusunan data sendiri itu Uh, harus harus dipertimbangkan uh, yang pertama hanya memilih data yang penting dan diperlukan hanya memilih data yang objektif bila data dikumpulkan dengan wawancara atau angket bedakan antara informasi dan kesan pribadi responden contohnya misalkan sebagai responden wanita pasangan usia subur maka biasanya itu respondennya yang pertama Berapa umur ibu? Apakah ibu ikut KB? Wilayah kontrasepsi apa yang digunakan? Di mana ibu mendapatkan pelayanan pemasangan konsentrasi? Data kuesioner yang kita yang kita dapat nanti akan dipilih dan tidak semua dipakai. Yang dipilih datanya objektif serta dari jawaban keempat-empat keempatnya ini kita harus bisa membedakan mana mana yang informasi dan mana yang kesan pribadi. Kemudian ada klasifikasi atau mengelompokkan data, di mana klasifikasi itu adalah sebuah proses saat objek dapat dikenali, dibedakan, dan dipahami setelah mengelompokkannya berdasarkan kategori tertentu. Contohnya adalah pemberian kode, di mana pemberian kode ini merupakan kegiatan pemberian kode berupa angka pada jawaban yang ada di kuisoner. Misalkan tidak sekolah 0, SD 1, SMP 2, SMA 3, dan perguruan tinggi 4. Contoh lainnya yaitu seperti klasifikasi kelompok umur, klasifikasi alat kesehatan, atau klasifikasi penyakit parah atau tidak parah. Ini juga merupakan e, klasifikasi pada hewan yang bisa diterapkan berdasarkan hewan vertebrata dan invertebrata. Analisa data sekarang mm, pada analisa data, analisa data itu adalah bagian dari pengolahan data, yaitu bertujuan untuk menentukan metode analisis sesuai dengan tujuan penelitian atau hipotesis yang dihasilkan. Jenis analisa data sendiri itu ada tiga ada analisis univariat, ada analisis bivariat, ada analisis multivariat. Di sini bisa di itu kan kalau misalkan univariat berarti dia variabelnya hanya satu. Sedangkan analisis bivariat variabelnya dua. Analisis multivariat itu lebih dari dua. Berikut adalah jenis analisa data yaitu analisis univariat. Analisis Analisis univariat, bivariat, dan multivariat itu adalah bagian penting dalam penelitian, terlebih penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan. Analisis univariat, bivariat, dan multivariat memakan waktu yang panjang bila tidak dipahami dengan baik oleh penelitinya. Tidak jarang ditemukan kesalahan dalam pemilihan analisis penelitian, apakah hanya analisis univariat saja atau lanjut ke analisis bivariat atau bahkan sampai tahap multivariat. Nah, untuk analisis univariat sendiri itu dilakukan pada satu variabel. Dilakukan pada tiap variabel hasil penelitian dan hanya mengetahui karakteristik data. Contohnya, perilaku merokok pada remaja. Di sini pada perilaku merokok perilaku merokok pada remaja, variabelnya yang diperoleh itu adalah perilaku merokoknya. Yang kedua adalah prevalensi anemia pada ibu hamil. Variabel yang didapatkan di sini itu adalah par prevalensi anemia, rata-rata kadar gula darah pasien. Nah, untuk kadar gula darah pasien itu uh, variabelnya adalah rata-rata kadar gula. Insiden preeklampsia pada ibu hamil. Untuk variabel-variabelnya itu adalah di insiden preeklampsia. Yang terakhir adalah perilaku menikah dini pada usia remaja untuk untuk contoh yang terakhir itu variabelnya ada pada usia remaja. Nah, yang selanjutnya adalah analisis bivariat, di mana analisis bivariat itu dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. berkorelasi dilakukan pengujian statistik contohnya seorang peneliti ingin melihat apakah ada hubungan antara perilaku merokok dengan penyakit jantung koroner nah pada perilaku merokok ini perilaku merokok dia adalah variabel pertama dan penyakit jantung merupakan variabel kedua makanya kita harus menganalisis pakai analisis bivariat Yang ketiga adalah analisis multivariat. Analisis multivariat itu dilakukan terhadap lebih dari dua variabel. Biasanya hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Uji statistiknya bisa regresi berganda, multi, multiple regression, analisis variance, dan lain sebagainya. Contohnya itu ada pada contoh etiologik dan contoh prediktif. Di mana pada contoh etiologi itu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara diabetes dan PJK. Diabetes dan PJK itu merupakan variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan jenis kelamin jenis apa variabel perancu untuk contoh etiologi itu ada variabel perancunya. Di mana pada contoh ini variabel perancunya itu adalah jenis kelamin, hipertensi. Untuk yang contoh prediktif, semua variabel, semua variabel bebas berkedudukan sama. Contohnya seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya HIV AIDS di sebuah rumah sakit. Uh, Variabel-variabel yang dibutuhkan itu untuk penyakit HIV AIDS pertama adalah narkoba suntik, seks bebas, dan transfusi darah. Mungkin di sini yang lebih berperan penting faktor yang faktor yang berpengaruh terhadap penyakit HIV AIDS. Makanya untuk variabel pertamanya adalah narkoba suntik, variabel keduanya seks bebas dan variabel ketiganya adalah transfusi darah. Nah, untuk jenis ada jenis pengujian statistik atau analisa data pada bidang kesehatan. Pengujian statistik caranya memang banyak sekali. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis yang sering digunakan dalam bidang kesehatan. Uji statistik bidang kesehatan ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah uji beda untuk melihat perbedaan variabel yang diteliti yang diteliti. Terus kemudian adalah uji korelasi. Uji korelasi itu untuk melihat eh, hubungan antara Hubungan antara variabel satu dan variabel lain. Kemudian ada uji beda proporsi, beda ya antara uji beda min dengan uji korelasi. Perbedaannya itu, eh, perbedaannya variabelnya, perbedaannya hanya membedakan kalau untuk uji beda min apa adakah perbedaan seperti itu. Kalau uji hubungan biasanya melihat keterkaitan sebab akibat, keterkaitan sebab akibat. Yang ketiga yaitu uji proporsi, tujuannya untuk melihat hubungan dua variabel yang berkaitan dengan sebab akibat. Untuk uji korelasi atau uji beda proporsi ini berbeda dari variabel bebas dan variabel terikatnya, serta pengujian statistiknya juga berbeda masih banyak lagi uji seperti uji regresi, pengujian clustering, dan lain-lain. Tapi saya akan membahas ketiga uji ini yang sering digunakan untuk penelitian kesehatan. Kembali lagi ke uji bedamin. Karakteristiknya adalah pada variabel bebas. Pada variabel bebas, datanya adalah data skala numerik untuk variabel terikatnya berskala kategori. Bagaimana contohnya? Kita lihat nanti masing-masing dari jenisnya. Untuk uji beda min berpasangan, ini membandingkan satu kelompok namun dua kali pengukuran, yaitu seperti pre-post dan post-test. Untuk pengukurannya adalah nilai, mungkin seperti itu. Terus habis itu, Uh, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kalau dua min atau dua variabel berarti menggunakan analisis bivariat. Kalau uji statistiknya kita bagi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Gimana sih bedanya parametrik dan non-parametrik? Bedanya kalau uji parametrik uh, yang terdiri dari yang terdiri dari kolom ini ini adalah untuk uji yang datanya berdistribusi normal. Jadi untuk parametrik ini untuk data yang berdistribusi normal. Sedangkan jika datanya tidak berdistribusi normal, berarti dia memakai uji yang non-parametrik. Untuk yang untuk dua min berpasangan, uji parametriknya adalah t-test independen. Kalau misalkan kalau misalkan data yang diuji tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistik uji Wilcoxon. Selanjutnya yaitu dua min tidak berpasangan. Datanya yang dipakai numerik dan kategorik. Sebelumnya, pengujian statistik itu uji yang dilakukan pengujian normalitasnya hanya ada pada data numerik. Pada uji dua min tidak berpasangan, jika numeriknya normal, jika numeriknya normal, maka Pengujian statistiknya itu dites independen, dan jika eh, pada numeriknya itu tidak normal, maka pengujian statistiknya adalah non-parametrik, yaitu man, man, man Kemudian, Kemudian, lebih dari dua min berpasangan, pada lebih dari dua min berpasangan, itu menggunakan analisis multivariat. Kalau numerik diuji normalitas maka menggunakan anova repeated measurement. Kalau misalkan tidak normal maka menggunakan friedman. Juga untuk dua min lebih lebih dari dua min yang tidak berpasangan, kalau misalkan dia itu berdistribusi normal dia menggunakan uji anova. Sedangkan kalau tidak berdistribusi normal dia menggunakan kruskal-wallis. Yang selanjutnya adalah uji uji korelasi uji korelasi ini um, untuk mencari hubungan jadi kalau hipotesisnya isinya hubungan hubungan apa hubungan hubungan variabel a dengan variabel b itu kemungkinan uji korelasi atau uji beda proporsi tapi kalau misalkan hipotesisnya isinya pengaruh antara ini dan ini antara variabel a dan variabel b biasanya menggunakan uji beda min untuk uji korelasi, variabel bebasnya adalah numerik, dan untuk variabel terikatnya juga numerik. Contohnya, melihat hubungan antara frekuensi, banyaknya makan, jadi banyaknya makan itu kan e, merupakan, kalau misalkan, itu berupa angka, misalkan sehari tiga kali atau sehari empat kali, gitu kan, terhadap indeks masa tubuh atau indeks berat badan. Nah, berat badan sendiri itu juga merupakan angka. Kemudian, nah itu kan sama-sama numerik. Nah, itu baru diuji dengan uji korelasi atau uji hubungan. Kalau misalkan dia berdistribusi normal numeriknya, dia menggunakan person product moment, sedangkan kalau misalkan dia tidak normal, dia menggunakan spearman. Selanjutnya, uji beda proporsi. Juga tujuannya mencari hubungan sebab-akibat dari sebuah permasalahan kesehatan. Data yang digunakan adalah data kategorik lawan data kategorik. Pemilihan statistik itu dilihat dari jenis datanya dan dilihat dari desain penelitian. Karena uji beda proporsi itu kategorik dan kategorik, maka tidak perlu uji normalitas, uh, apa ya, Uh, kalau misalkan kategori sama kategori itu tidak perlu diuji normalitas, sudah pasti uh, tidak normal. Dan untuk uh, kat, untuk misalnya kategori lawan kategori itu pengujiannya menggunakan G-square. Kalau G-square tidak memenuhi, biasanya menggunakan Fisher-Exxon. Uh, penafsiran dan penyimpulan. Penafsiran hasil penelitian itu untuk mencari pengertian terhadap hasil pengolahan data atau penentuan ilmiah. Kesimpulannya itu hasil proses berpikir induktif dari penemuan penelitian dan hasil pembuktian hipotesis. Contoh kasus pada uji bedamin. Nah, di profesor misalkan profesor Ibnu Foundation ingin membandingkan ingin membandingkan dua vaksin yang digunakan untuk menaksir nilai antibodi manusia. Diambil sampel 10 hewan untuk untuk ditaksir nilainya dan datanya adalah sebagai berikut. Misal di sini ada 10 hewan, di sini ada nilai vaksin A dan di sini ada nilai vaksin B. Pada taraf signifikan 0,05 dapat disimpulkan ada perbedaan ada perbedaan dalam rata-rata nilai antibodi manusia itu adalah Dapat disimpulkannya seperti itu. Uh, misalkan uh, sudah tadi uh, untuk, nah untuk penyelesaiannya uh, menggunakan, uh, saya akan mencoba meng, uh, mencoba menggunakan SPSS. Yang pertama adalah buat variabel nilai satu dan nilai dua dalam variabel view dan masukkan data nilai antibodi dari dua vaksin di atas dalam data view. Klik Analyze, Compare, Compare Means, Paired Sample T Test. Selanjutnya muncul kotak dialog pirate Sample T Test. Pindahkan variabel nilai 1 dan nilai dua ke dalam kolom kolom Paired Variables atau eh, jika sudah klik OK. Maka hasilnya outputnya seperti ini. Dari output ini dijelaskan bahwa Uh, untuk hipotesisnya pada mu1 atau pada mu1 dan mu2 atau pada variabel vaksin 1 dan vaksin 2 itu sama dengan 0 maka rata-rata menilai taksiran antibodi untuk kedua vaksin itu sama. Tapi ketika variabel 1 dan variabel 2 itu tidak sama dengan 0 maka rata-rata untuk menilai taksiran antibodi untuk kedua vaksin adalah tidak sama. Dari tabel ANOVA terlihat signifikasinya itu 0,09. Signifikasinya adalah 0,09. Karena signifikasinya itu eh, kurang dari kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Itu berarti rata-rata menilai taksiran antibodi untuk kedua vaksin tidak sama. Tapi kalau misalkan Data, data tabel anova yang dilihat signifikasinya itu lebih dari 0,05 berarti untuk kedua vaksin itu sama jadi tidak ada beda antara vaksin pertama dan vaksin kedua untuk nilai antibodinya karena ini eh, taksirannya kurang dari 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa rata-rata atau terdapat perbedaan antara vaksin pertama dan vaksin kedua untuk taksiran antibodi Nah, dari tabel Anovanya sendiri confidence interval terletak antara 1,45098 dan sampai 7,74902. Karena confidence interval tidak memuat tidak memuat nilai 0, maka H0 ditolak juga. Itu berarti rata-rata menilai taksiran antibodi untuk kedua vaksin tidak sama. Confidence interval terletak pada selang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa Y1 atau variabel pertama dan variabel kedua itu lebih dari 0. Rata-rata nilai diktaksir yang dilakukan perusahaan yang dilakukan yang dilakukan itu adalah berbeda. Terima kasih sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, eh, terima kasih kepada Ibu Nur Laila Ramadhania atas penjelasannya mengenai dasar-dasar pemilihan analisis statistik untuk riset kesehatan. Dari paparan beliau dapat kita ambil beberapa poin yaitu eh, mengenai pengolahan data, kemudian teknik pengolahan data, yaitu ada teknik eh, non-statistik yang biasanya digunakan untuk non-kualitatif, dan juga teknik statistik untuk pengolahan data kuantitatif. Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai langkah-langkah pengolahan data yang meliputi penyusunan data, pengelompokan data atau klasifikasi, dan juga analisis. Kemudian analisis data sendiri terdiri dari ada yang univariat yaitu satu variabel, bivariat yang itu dua variabel dan juga multivariat yang lebih dari dua variabel. Kemudian uh, Ibu Norlela juga menjelaskan mengenai jenis-jenis pengujian statistik bidang kesehatan, uji statistik yang digunakan, parameter kategorikal atau non kategorikal, dan juga terakhir juga memberikan contoh analisa data dengan SPSS. SPSS ini salah satu start, apa tuh, software statistik ya. Ini saya ada sedikit cerita ya. Dulu waktu saya kuliah itu uh, untuk yang kuliah yang postdoc, eh bukan yang postdoc, waktu S2 dan S3 itu saya pernah saya juga mengambil nama biostatistik strukturnya itu bilang pada ke saat itu kalian ini backgroundnya apa kami menunjukkan kita backgroundnya semua di lab, kebanyakan di lab kemudian di kedokteran hewan dan segala macam kemudian mereka, dia tanya e, ini kamu tuh nggak usah terlalu repot-repot untuk statis, uji statistik ini jadi kalian tuh kalau nggak bisa ya serahkan aja pada kami katanya. Jadi jadi kalian tuh fokus aja bekerja di lab untuk penelitiannya, untuk uji statistiknya serahkan pada pada statistisian katanya bilang gitu. Jadi untuk itulah kami itu ada. Wah, jadi ya setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Kartika dan Murno saya bilang, oh memang statistik ini memang kompleks sekali. Jadi <laughs> jadi memang lebih baik kami yang bekerja di lab ini fokus untuk penelitian saja. Sedangkan untuk analisa, analisa statistiknya Biarkan dikerjakan oleh Yang ahli statistik Menurut saya seperti begitu Entah itu benar atau tidak Dan memang di universitas kami pada saat itu Memang disediakan ada eh, Layanan untuk eh, Konsultasi statistik Nah itu Saya waktu di sana Nah waktu di sini bagaimana Nah ini coba Ibu eh, Nur Laila bisa menjelaskan Apakah kita juga memiliki Suatu layanan untuk membantu para mahasiswa atau mungkin dosen yang eh, mahasiswa yang mau mengerjakan eh, tesis dan desertasinya mungkin butuh analisa statistik atau mungkin WCS 1 atau mungkin juga untuk eh, mereka yang mau melakukan publikasi harus melakukan uji statistik. Bagaimana? Apakah PNF mempunyai eh, suatu layanan untuk itu? Silakan Ibu Nur Layla. Uh, iya dok, uh, dari PNF ini dari saya juga sering banget dari siswa yang magang di PNF itu bertanya tentang uji statistiknya yang berkaitan dengan skripsi, tesis gitu. Untuk layanannya juga bisa nanti uh, untuk kontak personnya sama kayak layanan artikel untuk publikasi artikel ini itu. Ya. Yeah. Jadi uh, sesuai so dengan penjelasan dari Ibu Nur Laila, jadi kita mempunyai PNF ini memiliki suatu unit usaha yang dinamakan Quan uh, Quan Science. Jadi gambarnya ada di situ tuh. Ya itu gambarnya ada di sebelah sini nih. Eh sebelah sini, sebelah sini. Ya <laughs> itu gambarnya. Ini ada kontak personnya juga. Silakan dilihat di situ. Jadi kami bisa melakukan penyusunan artikel ilmiah Email, translate artikel ini ya, jadi translate-nya artikel ini ya, bukan video atau segala, segala macam itu. Kemudian submit artikel ini ya, dan juga ini ada juga unit usaha untuk uh, konsultasi mengenai analisa statistik. Baik. Oke. Okay. Uh, sekarang uh, dengan berakhirnya sesi tanya-jawab tadi, berakhir pula rangkaian acara presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf Apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara webinar hari ini. Selanjutnya acara ini akan saya kembalikan ke host acara yaitu Bapak Ahmad Jazuli. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Dani Prakoso, MSPHD, yang telah memandu acara webinar hari ini. Para peserta dihimbau untuk mengisi presensi dan evaluasi agar bisa mendapatkan sertifikat yang dikirim via email. Link sudah di-share melalui kolom chat. Untuk selanjutnya, kami akan mengumumkan dua pemenang untuk pertanyaan terbaik atas nama Ibu Tuti Wiyati yang mendapatkan buku Perspektif COVID-19 mengenal lebih dekat virus dan pencegahannya. Selanjutnya, atas nama Ibu Inah Zasna yang mendapatkan buku fisiologi enzim tirosin kinase. Selamat kepada pemenang yang beruntung, dimohon untuk segera menghubungi panitia webinar untuk mekanisme pengambilan hadiah. Diingatkan kembali untuk mengisi presensi dan evaluasi untuk mendapatkan sertifikat, link sudah di-share di kolom chat. Marilah kita sejenak mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, semoga acara webinar ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu. Para peserta yang saya hormati, saya Muhammad Zazul Usman dan seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan para peserta yang telah turut berpartisipasi dalam webinar hari ini. Kami segera panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada siang hari ini dan semoga kita dapat bertemu kembali pada acara ilmiah selanjutnya baik secara online maupun offline di Profesor Newton Foundation. Jangan lupa untuk terus mengikuti beragam informasi ilmiah melalui YouTube PNF Channel dan website PNF. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.